Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Habibina maulana kudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati pengerusi majlis kita pada malam ini, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Haji Adam, Cikgu Adam, Bukit Tumbuh Kuala Terengganu, para imam, para bilal, asatizah, alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, kita ucapkan syukur banyak-banyak ke hadratillah SWT dengan limpahan kurnianya kita dapat berkumpul malam ini di rumah Allah di Bukit Tumbuh dalam sesi kuliah maghrib atau tazkirah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah SWT, dan semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang memberi kebaikan kepada hidup kita di dunia dan sebagai hari kemenangan kita yang ini pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Kita akan tazkirah lebih kurang setengah jam, kemudian menjawab soalan selama sejam. Boleh eh? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, katanya anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arabta wa man lam ta'rif aw kama qala. Hadis muttafaqun alaih. Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang laki-laki datang bertemu dan bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan laki-laki itu kepada Nabi, wahai Nabi, manakah Islam yang baik? Maka Rasulullah sallallahu menjawab, memberi makan kepada orang lain dan mengucapkan salam ke atas orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenali. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni pada sisi jumhur ulama hadis, maksudnya hadis yang sepakat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun di sisi Imam Syaukani saja, kalau muttafaqun alaih maknanya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Baik. Maksudnya hadis ni hadis yang paling sahih lah. Bila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, paling sahih. Dia yang paling tinggi sahihnya ialah Al-Quran. Lepas Quran, hadis. Hadis yang paling sahih, hadis muttafaqun alaih. Kadang-kadang dia kata hadis ini, hadza hadisun muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq, maknanya sepakat atasnya. Atas hadis ini meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan kadang-kadang disebut dengan hadis rawahu syaikhan, hadis yang meriwayatkan oleh dua orang syekh besar dalam ilmu hadis, itulah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ha. Siapa yang nak baca, nak ada kitab hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sahaja, boleh beli atau miliki kitab yang bernama Lu'lu' wal Marjan. Nama kitab Lu'lu' wal Marjan. Dulu bahasa Arab lah 90-an dulu tak ada terjemah Melayu. Tahun 2005 ada terjemah dah. Neh, ada terjemah dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Nah, dalam RM80 sutis ya. Tak beli ke, kabur saja je. Neh. Nampak tak? Baik, kembali kita kepada hadis, seorang laki-laki katanya sahabat yang tidak diketahui disebut di dalam matan ini namanya. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya akan Nabi. Dia sahabat ni, man lakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Tu ta'rif atau definisi sahabat. Apa makna sahabat? Orang-orang yang sempat bersama dengan Nabi atau berjumpa Nabi walaupun sekejap, pada ketika Nabi masih hidup dan dia pula beriman, yang ini masuk agama Islam.
Maka dapat tiga syarat tu, orang tu sahabat. Kita kalau ada tiga syarat ni, jadi sahabat Nabi. Yang pertama, sempat dalam majlis Nabi. Yang kedua, kita apa benda, ketika Nabi masih hidup. Dan ketiga, beriman dengan Nabi. Maksud sempat dengan Nabi tu, sempat tengok, tak pernah dengar, kerana Nabi jauh. Contoh, Nabi berucap depan, dia duduk belakang tepi bukit dah, kerana ramai sangat orang. Neh, nampak muka, tak dengar pun suara. Maka sahabat juga. Jadi kalau ketika Nabi masih hidup di Mekah, kita duduk di Tianum contoh. Neh, contoh kita ada di Tianum. Neh, pada zaman tu, bukan sahabat. Dia nak sahabat ni syarat pertama, duduk dalam satu majlis. Majlis ni gini, ni panggil majlis. Nampak? Ini panggil majlis. Majlis ni daripada kataan jalsun, iaitu duduk. Majlis tempat orang duduk, bertokoh duduk situ, kerana melakukan sesuatu. Lepas tu orang yang dengar dalam YouTube, orang dengar dalam TV, orang dengar dalam kaset saja, dia tidak dikira hadir majlis ilmu. Tapi lebih baik pada dengar benda lain, dapat agak ilmu. Nah, umpama dia duduk di jabat, dia duduk di bangunan, dia duduk di apa ni, platform cari gali minyak, mana ada majlis ilmu contoh. Neh, dia pun tengoklah melalui tali besing. Nah, dia dapat ilmu. Dia dengar melalui MP3 ikut telefon, dapat ilmu. Dia tengok YouTube dalam telefon, dapat ilmu. Cuma tidak dikatakan hadir majlis ilmu. Bak makna majlis itu tempat orang duduk setokoh ramai-ramai. Nampak? Itu panggil majlis. Jadi siapa yang duduk di majlis Nabi walau tak dengar. Dan ulama kata walau kana amau, sekali pun makna buta, tak nampak Nabi, tapi bersama, sama dia di depan atau belakang, maka dikira cukup syarat yang pertama, hadir majlis Nabi. Sebab ada sebahagian sahabat yang buta, tapi dia sahabat. Macam Ibnu Umi Maktum. Nah, dia buta, tak pernah tengok Nabi, beriman dengan Nabi. Abu Lahab nampak Nabi. Tan Sri Abu Lahab, Tun Abu Jahal, nampak Nabi. Faham lagi? Beriman tak? Tak. Sebab tu kata, jangan kata mata tu lebih baik pada buta. Kena boleh buta lebih baik pada melihat. Nah, cerdik memang disuruh syarak, tapi jangan melampau cerdik. Dia gitu. Neh, orang yang suruh, yang agama suruh cerdik. Jangan terlebih cerdik. Orang tua-tua marah, budak ni masih terlebih cerdik ni. Nampak? Terlebih cerdik, bodoh lah. Neh, dia gitu. Dia kira mana 22 tahun dah tipu kita. Latik pula. Nah, jangan politik tu, ayat tu tentang hadis. Baik. Jadi yang syarat yang kedua, ketika Nabi masih hidup. Syarat pertama ada dah, hadir majlis Nabi atau nampak Nabi atau jumpa Nabi atau berbual dengan Nabi. Fi hayatihi, syarat kedua, ketika hidup lagi Nabi. Dagwane jumpa Nabi mati dah baru dia sapa. Contoh dia mari daripada Mesir nak jumpa sangat Nabi, contoh. Nabi tengah sakit dah sedar. Dia sapa tu Nabi baru menghembuskan nafas, wafat dah. Maka tidak sahabat. Nampak? Dia gitu. Atau zaman kita ni orang jumpa Nabi, ada orang semua takik jumpa Nabi. Dalam mimpi lah, tak pelik. Tahu tak? Mimpi jumpa Nabi, dia kata, oh semalam jumpa Rasulullah. Orangnya comel, putih, merah-merah gitu. Tak tinggi molek, neh, hidung macam mata berkilat. Lepas tu kita tanya dia, siapa tu, siapa tu? Orang duduk khumur ramah, dia kata, tu Rasulullah tu. Oh, jumpa Nabi. Sahabat tak dia, Rasulullah Takir ni? Tak lah, apa-apa. Nabi sudah wafat, jumpa dalam mimpi. Dan kalau jumpa Nabi betul tak? Mana ketahui betul tak? Tak betul. Boleh jadi belaka. Boleh jadi betul. Boleh jadi pelawak. Boleh jadi sungguh. Boleh jadi bukan. Faham lagi? Oleh kerana tidak wajib, oleh kerana boleh jadi betul, boleh jadi bukan, maka tidak wajib kita percaya kalau orang bercerita dia jumpa Nabi dalam mimpi.
faham lagi. Tak ajik tak kita. Mana kalau kita tak percaya, tak berdosa. Cuma bila kita tidak percaya, jangan kita aikkan dia pula. Dia muka macam jebong mesti jumpa Nabi. Tu mungkin aik dia pula. Tak percaya sudah. Dia ingatlah kalau mimpi jumpa Nabi, ingat tiga perkara. Yang pertama, tak wajib mu cerita ke orang. Ulama kata kalau nak cerita juga, pilih-pilih orang. Nak zaman sekarang, so cerita lah. Zaman fitnah. Hak betul orang kata pelawak. Hak depan muka lelek-lelek, betul dah. Yang kedua, tidak wajib orang percaya bila kita bercerita. Yang ketiga, jangan kita menuduh dusta kepada orang yang mendakwa mimpi jumpa Nabi. Faham lagi? Kerana boleh jadi dusta, tetapi boleh jadi benar. Maka muhtamalung, tak tahu barang tu baik. Sangka baik, kita percaya. Ni tak kabar korang jumpa Nabi, orang tidak betul nak ngamuk. Nampak? Wah, berpuluh libatin lah lokang. Baik, selesai. Maka jumpa dari syarat yang kedua, ketika hidup. Dan yang ketiga, wakana mu'minan bih. Orang yang berjumpa ketika Nabi masih hidup itu beriman dengan Nabi. Maka tertalaklah segala orang kafir yang sempat bersama Nabi. Macam Tan Sri Abu Lahab dengan Tung Abu Jahal tadi. Abdullah bin Ubay dan puak-puak robok dia. Kapil. Mereka bersama Nabi siang malam jumpa Nabi. Tubik pagi nak pergi kerja nampak Rasulullah. Nawalek buang Rasulullah. Ada yang Nabi berdakwah pada dia, dia tidak menerima. Ada yang lawang cakap Nabi, ada yang baik dengan Nabi tapi tak masuk Islam. Tak masuk dalam sahabat. Jadi sahabat ni kita tak boleh jadi dah lah, pasal kita sudah pun habis zamannya. Orang yang tak down dengan sahabat, dengan Nabi, maka mereka sempat dengan sahabat saja. Dia tak down dengan Nabi, dia down dengan sahabat Nabi. Maksud down tu dia beriman, berjumpa ketika sahabat masih hidup juga. Tiga syarat juga. Namanya tabi'i. Orang yang tak down dengan sahabat, down dengan tabi'i je. Dia panggil tabi'i. Faham lagi? Maka laki-laki ni pun bertanyalah kepada Nabi. Anna rajulan sa'alan nabiyya. Seorang laki-laki bertanya akan Nabi. Tong boleh tanya Nabi. Boleh tanya Nabi. Zaman Nabi tak ada ulama. Ini tidak ada ustaz, tak ada tok guru, tak ada buku pondok-pondok lagi, tak ada. Quran pun tak ada lagi. Quran macam kita baca setokoh tebal 30 juz tak ada zaman Nabi. Sahabat setengahnya hafal dalam dada. Ada yang tulis di tulang-tulang. Ada yang tulis di papang. Ada yang tulis di daun-daun kayu. Gitu ya Quran zaman dulu. Yang jadi stokof ni 30 juzuk ramai tu zaman Sayyidina Uthman. 100 tahun lepas tu baru siap dengan baris, dengan titik, dengan muka surat ramai tulis. Zaman Sayyidina Uthman kupur mula-mula tu urut saja, titik tak ada. Kita nak baca tak ada titik. Ada baris datang bukan kali. Faham tak lagi? Dah mufti. Baca suruh Yusuf. Tegeh-tegeh. Mufti zaman dia ni. Tak suruh kata hak jual sate. Jadi dia bertanya. Untungnya bertanya Nabi. Kenapa? Kerana Allah berkata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Taklah kamu bertanya orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Maksudnya zaman Nabi bertanya, zaman kita ngaji lah. Zaman Imam Malik tu orang ngaji lah. Zaman Nabi orang tak ngaji lagi. Orang lagi dengar je. Pas sembahyang Nabi cerita satu hukum. Pukul 11 pagi turun maknanya satu wahyu. Macam gini lepas luhur Nabi sapa. Kalau sahabat tak ada masa turun wahyu, kalau ada sahabat depan Nabi, Nabi sapa selalu. Macam gini lepas luhur Nabi kabur. Turun pula pukul 4 suku, tak ada asa lagi, turun satu wahyu. Kaya pergi pas maya asa, Nabi kebuk. Kadang-kadang dalam perjalanan, tengah duduk atas uta, turun. Turun wahyu. Siapa nana uta-uta, berat. Wahyu berat. Nabi pun berhenti rehat, jalanan musafir, turun dari uta, Nabi siapa akan hukum. Lepas tu pada zaman sahabat,
maka barulah ditulis ayat-ayat, ditulis hadis-hadis. Sampai pada zaman imam-imam mazhab Pak, zaman Imam Hanafi, Imam Hanafi tulis. Contohnya Imam Hanafi tulis kitab kitab hadis. Nah, Imam Hanafi tulis kitab apa benda ni, kitab akidah, buat suku dah pula untuk memudahkan belajar. Nah, sampai zaman Imam Malik, Imam Talib, Malik buat kitab fiqh, tulis kitab apa benda muwatta pula hadis, mula dengan bab taharah dulu, lepas tu bab sembahyang, jadi mudah. Betul tak? Sampai Imam Syafi'i lebih lengkap lagi lah. Imam Syafi'i karang ilmu usul fiqh dan sebagainya. Nah, lepas tu datang pula ulama-ulama nahwu dan sebagainya. Sampai bab yang keempat hijrah, nah, Imam Abu Hasan Syari kumpulkan ayat-ayat berkenaan dengan akidah. Nah, tulis balik sifat-sifat Allah dan sifat 20 supaya kita kenal Tuhan kita. Nah, jadi mudah. Dok ngaji juga berat nanang. Nah, nah, bab zaman Imam Syafi'i nak dapat satu hadis mengembara. Nah, dia dengar ada tabi'in duduk pada satu tempat 70 km daripada Madinah, jalan kaki. Dengar di Iraq pula orang ada 4 hadis yang Imam Syafi'i tak dengar lagi, pergi berjalan ke sepadang Iraq. Nah, lalu kok Dahran, lalu kok Kuwait, nak ambil 4 hadis. Tengok jasa orang dulu-dulu. Neh. Kita siaplah buku jamai, Sahih Bukhari terjemah Melayu, Sahih Muslim terjemah, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Dah beli. Kereta Pak Uti lah bagus. Nampak tak? Pak Uti ni boleh bayar dah 13,000 dah boleh pergi kereta. Perdua kata 6 bulan kena tunggu pasal kala istimewa sikit. Lepas tu kita nak naik dia dah bayar dah 3,000. Dia kata tengok gambar lah dulu. Tengok gambar pagi-pagi lagi ni kereta kita ni dah lama dah ni. 5 bulan 11 hari lagi. Awak berapa? 39,000 sutik. Ha? Dengar 80 ya Sunan Abu Daud terjemah Melayu macam nak mati kejut. Nampak tak? Neh, patut Allah tidak jadikan kita alim dalam ilmu agama kerana kita letak harga ilmu agama Allah itu tersangat rendah. Hak Tuhan beri jadi alim-alim solaka tu, dia letak nilai yang tinggi. Neh, Syekh Abdul Somad Al-Palembani jadi mufti di Palembang. Tahu tak Palembang kat ni? Di Indonesia, Sumatera, sebelah Selat Melaka, Palembang namanya. Kita naik bot daripada apa benda ni, Melaka, daripada Keluang Johor, ...18 jam... apa? Ke Palembang. Mereka nak naik 18 jam. Jembat takir tak ada 2 minit tu bit mutoh hijau. Nah, nah. Dia jadi mufti di Palembang, alim ya. Dan Syekh Daud Al-Fatani pun jadi mufti di Fatani. Mana nak jadi mufti bukan macam mufti learning. Mufti learning jeng, set Facebook. Mufti learning ilmu dalam laptop. Mana ada ilmu, buka laptop baru boleh cakap. Tutup laptop balik yang mufti. Faham lagi? Mufti mana alim so lah. Masih lagi pergi ke Mekah belayar kapal. Nak Syekh Abdul Samad Al-Palembani dan Syekh Daud Fatani nak menimba ilmu lagi. Dia tamak dengan ilmu. Kita tamak makan kedarah. Tak lagi. Tamak piti. Ni nak berebut zing lah kapung. Baloh bak kerawak. Gitu kita. Nah, lecak ayam berok cair. Nah, tapi bukan orang ugit tumbuh lah. Ugit tunggal tu. Nah, nampak tu. Nah, tu hemah. Dengan sebab hemah-hemah orang-orang pilihan Allah ni lah kita dapat berteduh. Tu dah. Nah, dapat keberkatan sedikit. Baik. Jadi dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah," dia tanya, "Ayyul Islami khair?" Manakah Islam yang baik? Ingatlah kalau dengar manakah Islam yang baik, bila Nabi jawab, maksudnya bukan hak tu je yang baik. Jadi kena pemenda ni takdirkan maknanya antara Islam yang baik. Dia lagu tu. Banyak orang tanya Nabi, "Ayul Islami khair?" Nabi jawab begini. Dalam hadis tu, "Ayul Islami khair?" Nabi jawab lain. Menunjukkan bukan itu yang terbaik, tapi maksudnya "Ayul Islami khair?" Mana salah satu perkara baik di dalam Islam. Kena tanggung lagu tu.
Nah, dan kadang-kadang bertanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Apakah Islam yang afdal? Dan ada kadang-kadangnya bertanya, ayyul amal afdal. Mana amal yang afdal? Nabi jawab lain. Dan kadang-kadang bertanya, ya Rasulullah, ma ayyul amal ahabbu ilallah. Manakah amalan-amalan yang lebih Allah kasih? Ya, ingat, bila Nabi menjawab, bukan yang tu saja. Ada lagi yang lain, tapi salah satu yang Allah kasih yang ni. Dalam hadis ini, Nabi menjawab, tut'imut ta'am. Laki-laki ni tanya, ayul islami khair, manakah Islam yang baik? Nabi jawab, beri orang makan. Maksudnya, kena terjemah gini. Di antara amalan dalam Islam yang sangat baik, ialah belanja orang makan, beri orang makan, sedekah orang makan. Itu maksudnya. Nah, jadi kenapa dia tanya Islam yang baik? Kerana Islam ini menganjurkan perbuatan yang baik. Islam inilah agama yang Allah terima, Allah tak terima yang lain. Faham lagi? Sebab itulah kita faham sekarang. Nah, bukan kita nak kepada Islam sahaja. Nah, kalau Islam semata-mata tak lepas ni. Kita nak Islam yang benar di sisi Allah. Dah ada ke Islam yang tidak benar? Ada. Dalih ada sekarang ni yang menentang hukum Islam sekarang ni. Orang Yahudi di Malaysia ke orang Islam? Islam. Ada. Itu Islam yang tidak benar. Betul tak? Yang menentang hukum hudud, orang Islam ke orang Kristian? Islam. Orang Islam asli. Nah. Yang tak setuju dengan hukum apa benda takzir di mahkamah Kualitian nombor ni, orang Islam ke orang California? Menunjukkan itu Islam tak pakar awak. Faham? Tak ada kata tak pakar itu kat orang tak baik. Tuk pun tak baik. Kalau bodoh diam. Nabi kata sataf tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku Islam belaka akan berpecah jadi 73. Sintani wa sab'una fina 72 umat Islam golongan umat aku masuk neraka. Go to hell. Wahidun fil jannah, satu saja menuju ke syurga. Umat Nabi 73 bukan dua. Nah. Allah lebih dah nak ngaji sungguh-sungguh. Nah. Ini pandai pada ulama. Nih, tengok lampir sebut. Oh. Dia kata ulama tak faham dalam masalah ini. Hodoh. Dia lah pendek. Akhir zaman diperdaya oleh nafsu dan syaitan iblis. Nak, sehingga dia rasa dia lebih tahu daripada tok-tok guru. Tuan tak? Dia nak tegur kan. Nih, dia bawa diri pun hujuh hayang. Nak ikat mata kain pun tak tahu nak cocok kat mana, nak ajar diragam pun dah. Tuh tak? Ini akhirnya marah dah orang. Kalau dia gangnya tang dah dengan pelepok dengan penganyuh atau muka. Natang pun mata kain tak kenal Malaysia nak ajar aku pula dah bawa mutul ke laut. Faham lagi? Tuh tak? Marah dah orang. Nah? Tengok air pun macam nak mabuk dah. Ni ajar juga silang dah. Faham? Ini akhir zaman. Dia lho pandai. Ni balik akan subang. Ni balik akan atas tekak. Oh, ulama tidak faham dalam masalah ini. Oh, sedap gamuk. Makam dia ni. Yang jadi bodoh kan ni. Nah, itu akhirnya Allah uji kita. Nah, keluar satu puak, keluar daripada puak yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, bila sebut sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Jamaah ulama daripada zaman salafus soleh sampai ke akhir hayat. Jadi manakah amalan yang baik? Memang kita nak amal yang baik. Amal manusia ada dua, amal baik, amal buruk. Amal baik maksudnya amal yang diredai oleh Allah. Sama ada amal itu sunnah Nabi atau kita reka sendiri. Dia panggil bida'ah yang hasanah. Nah, contoh bida'ah yang hasanah yang dapat pahala. Hak muda-muda hari ini kita tengok orang buat sakla. Sakla, tahu tak sakla? Saya. Pelaya. Pelaya boleh. Banner. Sakla. Sakla tak tahu sakla. Tak kira ketah apa pun nak elang kau orang. Tu tak? Banner okey. Mun duduk dua ni. Dengung.
Lang dia. Ya. Lalu muka negro. Siapa? Oh, benda pelaya. Saklar, saya nak beranginya. Saklar, hidup balik. Ayat teranum, betul tak? Ah, baru tak mati budaya kita. Nah, orang negeri cakap negeri, hidup balik. Nah, orang Kedah cakap Kedah, betul tak? Oh, teranum. Ni tak pada kenal saklar. Saklar. Tapong ke baru tahu. Datang, duduk bukit tumbuh ke, tak pergi cakap teranum. Betul tak? Ah, hidup balik bahasa. Saklar kau panggil. Nah, ha, saklar. Ke panggil dia. Betul tak? Ha? Saklar lah. Ha. Munduk, munduk mana? Duyung. Kita duduk atas tu panggil dia. Atas mutu. Mau mutu dia? Ego. Ego isi minyak kena buka tak? Tentu. Benda panggil? Kosing. Ha. Teranu panggil kosing. Faham tak lagi? Ha. Ni si. Si ni tau si. Si kau bawa kerimu. Si ni orang Seri Damansara. Betul tak? Ha, pucung perdana. Baru si. Bahasa ngudu-duduk teranu. Si. Lugang. Eh. Kosing. Faham tak lagi? Hidup mula kosing. Akak kosing. Ha, baru hidup mula. Faham tak lagi? Ha. Orang Kelantan kecek, Kelantan tiganung kecek tiganung. Tahu tak? Ni nak belagak. Nak pergi KL ke tiganung pergi KL? Haa. Baru sapa dung orang cakap luar dah. Teh ais lah. Datang teh ais. Teh ais pink pun dah. Teh ais apa? Tengok IC Bukit Tumbuh. Teh ais korok. Tak? Teh pink. Haa. Ha, kalau Kelantan, ping. Tianu, ping. Nah, ha, kita kalau pergi ke Pulau Riau, ping. Kalau pergi di Medan, ping. Dia jadi. Ha, ada kaitan. Jadi, manakah amal yang baik? Semua amal Islam baik belaka. Amal daripada Quran, Tuhan suruh. Baik belaka. Dalam hadis, baik belaka. Jadi, wak saklar tu, dadak zaman Nabi. Nak kabar maknanya malam ni ada kuliah, malam ni ada tafsir, malam ni orang ngajar Quran, zaman Nabi tak ada. Ha, kita buat saklar, ha, tepek dengan terawa. Ha, itu boleh pahala tu amal baiklah. Yang dipanggil bida'ah yang hasanah. Bida'ah kerana tak ada zaman Nabi. Tapi dia membawa maslahah pada orang ramai, kebaikan, maka dipanggil bida'ah yang baik. Yang baik. Nah, ha? Contoh. Nah, ha. Kalau kita tunjuk benda yang baik ya dalam Islam ini, walaupun kita tak buat, sama macam buat tu. Orang tanya, kerana surah Cikgu Adam Bukit Tumbuh? Nah, ha, luar tu dia, saya masuk kanan, straight lah bawa surah alik kanan. Ha, pasal nak mari dengar. Betul tak? Dia tak, dia nak pergi beli kepok. Ha, dia tak hari surah. Dia dapat pahala orang tu mari. Ha, tu untungnya kita Islam. Kerana ada hadis yang berbunyi, ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Siapa yang tunjuk benda yang baik, dapat pahala sama macam dia yang buat. Kalau dia buat juga, dapat boleh. Nah, ha, lepas tu untung kita, suruh orang buat baik. Ha, nak pergi? Ha, untung. Nah, suruh orang buat baik. Tulis dalam Facebook, dalam Instagram, benda-benda yang baik. Dan ni banyak dah pakar awal dah. Awal-awal tu buat dosa dah. Faham tak? Awal-awal buat dosa dah. Tulis dalam Facebook, buat status. Benda-benda yang ngaruk. Nah, neh? Gambar punggung orang puan. Duk gelek buah dalam Facebook, share. Kak KM. Ha. Gambar. Nak? Gambar aurat. Passing korang dalam WhatsApp. Apa semua. Neh? Awal-awal tu dosa dah. Neh? Wadalu ala syarika fa'i. Dan orang yang tolong tunjuk perkara yang dosa, maka dia sama dapat dosa. Macam-macam seperti dia juga yang buat, padahal dia tak buat. Lepas tu untung. Kalau kita dapat bersuara yang orang lebih ramai dengar, contoh sekarang kita ada media Facebook. Kita ada kenalan kita 1,000 orang, contoh. Friend kita 1,000 orang, contoh. Ha? Kita tulis yang baik. Yang berlaku hari ini di Terengganu ke apa ke, yang baik. Mudah-mudahan 20 orang daripada 1,000 nak membacanya dan melakukan benda yang sama. Nah, jadi kita yang buat status dapat pahala.
Contoh, jom semayang duha, sudah 8:30 pagi. Daripada 1,000 kawan dia yang baca, 20 orang saja buat, dapat pahala duha tadi kepada dia yang tulis tadi. Ha, tu untung. Faham tak? Atas hadis ni. Ha, tu untung. Neh. Ha. Batu banyaklah tulis benda yang baik. Kita banyak ngaruk dah ni. Nah, ha, dasar kata orang awam, ustaz-ustaz pun banyak selfie. Kurang artikel-artikel tau. Peh-peh ustaz. Padahal selfie je ustaz. Ada tu dah. Eh? Ha, pada tunjuk muka dia. Orang ambil muka kita dah tak kisah, kita sendiri. Si sekala dah ha. Betul tak? Ha, cak ngat dia rugah kat orang. Nah, buat benda yang baik, tulis yang baik. Ditulis di kabar di dalam radio petang, nah. Ha, contohnya Manis FM dalam koti. Eh, dia kata hal apa benda? Rakyat warga Kuala Terengganu, khususnya datanglah beramai-ramai. Nah, malam ini di Masjid Zainal Abidin, nah, ulama daripada apa ni, Kepulauan Riau datang memberikan syarahannya. 500 orang dengar dalam radio, 500 orang pergi, yang dengar 2-3 ribu. 500 orang pergi sebab dia khabar dalam radio tadi, dia dapat 500 pahala. DJ tadi, walaupun DJ tu dog gay, dia pergi main snorkel malam tu. Faham lagi? Nampak tak? Ha? Faham lagi? Ha. Dia pergi main snorkel, dia dog gay kat dekat kuliah. Tapi oleh kerana dia 500 orang sebab dia kabur di 500 pahala. Nampak? Begitu juga dengan perkara dosa. Eh, di kabur petang, pukul 2 petang, datang beramai-ramai malam ini. Dah di Kuala Lumpur, neh, 15 orang artis paling top di Malaysia akan mempersembahkan lagu-lagu terbaru, nyanyian-nyanyian, tarian-tarian terbaru dengan 40 orang penari latar daripada gadis-gadis cantik. Oh, tengok. 2,000 orang dengar, pergi tengok persembahan tu, 2,000 dosa dia dapat. Padahal dia tak pergi, dia tahu dah benda tu haram. DJ tahu dah haram, dia cuma kerja tukang umum je. Faham tak? Ah, dia tak pergi, mana tu dia pergi ngaji kita ikan tasawuf. Faham lagi? Ah, dia dapat 2,000 dosa. Nampak? Maka Nabi berkata yang pertama, tut'imut ta'am. Rekah-rekah lah, panjang ulama sarah hadis, sesa hadis 2-13 lah muka surat. Nah, tut'imut ta'am, berilah makan, beri makan kepada orang lain. Bukan makan ke kita. Maksudnya Islam yang baik, antara amalan yang baik dalam Islam, beri orang makan. Sama ada beri orang makan tu, kata ulama, kita beri barang makan yang boleh dimakan, yang sudah siap, atau kita beri hak betul. Hak siap kita beri, hak siap lah, macam nasi hak beli dah, si agang. Nah, atau hak betul. Dia balik dia masuk. Contoh, kita beri beli ikan, dia hak betul. Nah, kalau kita beli pagi-pagi, kita pergi beli si agang, contoh kita beli 2 buku, kita nak makan kita se, kawan kita se, contohnya. Itu orang panggil tut'imut ta'am, sedekah. Nampak? Kita teringat ke jiran kat rumah kita, nah, kita pergi makan-makan-makan, kita hadiah ke dia se, mi goreng sebuku. Itu tut'imut ta'am. Atau kita pergi kedai, kita makan, dan kawan kita 3 orang duduk semeja, kita bayar. Faham lagi? Kalau kita bayar kita seorang je, 10 riyal je. Tapi dah 4 orang, habis 40 contoh. Neh, makan nasi. Neh, tengah hari. Neh, kita kata, kira kita bayar belaka. Itu panggil tut'imut ta'am. Setiap makanan yang dimakan dikira mengikut suap. Satu suapan, satu doa dari malaikat, supaya Allah merahmati hidup kita. Dan satu suap itu, satu pahala suku pula. Mustaqillah, kata ulama. Dan satu suap itu tolak satu dosa yang pernah kita buat. Makna kalau kita dia makan tadi 30 kali suap, nah, 30 dapat doa malaikat, 30 kali dosa dihapuskan, 30 pahala ditulis, pahala yang baik. Bayang kalau 3 orang kita belanja. Nah, dah kalau makan pagi, neh. Tu nak nidok bayar suku. Nah, tengok pada nyandos surah, luruk janggut jangan hau.
Macam atuk kena lidah. Makan darah bayar suku nacang. Tengok pada sebeh tubik rambu sebeh bagi kocek ni jangan. Nah, dah apok benda lain tubik kocek rambu sebeh mah bagus dia ni sebeh. Bayar suku juga. Neh. Ha, pas makan ramai-ramai bangun selu pergi kat kaunter. Ha, kira kira. Semua no. Sorang. Berada lah tubik-tubik. Itu ada lelok asal tangan. Ha, ada lelok asal tangan tu. Eh, ha, bayar suku buat-buat cakap. Lepas tu hidup mula habis minit, boom, boom. Nah, ada tak pesan tu? Ada. Orang jahat lagi. Dak ayah, bukan kata di, orang, dia boleh dak ayah dia makan. Asal raki ke, dia buat main telefon. Bayar dah. Dia buat kejut. Gak itu tang tang muka dengan telefon. Tak boleh sebab main aku datang ni. Nah, ada, ada tak kita? Asal asal bukan kata nak belanja kau orang, hok dia makan kedaruh dia tak bayar. Ada itu. Kalau masak terai tidur surau lain kau dak esok pun. Tak ada keluarga, tak ada rumah tangga tu dak. Tidur sejik. Nah, ada hak pagi petang itu belanja. Ni ada kata ada apa? Gila-gila ya. Nah, fastabiqul khairat, belumba rempitlah kamu dalam melakukan kebaikan. Suruh rempit no. Suruh berlomba. Nak asal orang panggil kira je. Nak kira kalau nak tong bayar, dia buat main telefon. Nanti buat kerja bayar, bayar dah. Orang bayar 4 kali sebetul jawab dia bayar. Neh. Atau buat makan panggil orang rumah kita. Neh. Panggil orang rumah kita. Panggil sekapung lagi 300 orang Melayu nombor cakap. Betul tak? Pasal apa? Pasal boleh duit baru ni. Bonus. Neh. Boleh bonus 12,000 boleh contoh. Neh. Ambil beti 2,500. Lain ni dah mesti rebang murah nombor. Beli nombor. Nak murah ni beli up wadah kali. Neh. Nampak? Semalas cakap nombor buat nasi putih. Tak apa nasi benar. Neh. You makan korang 300 orang. Contoh 400 orang. Nombor cek tak apa dah. Darah, darah kambing saya kau tak apa dah. Neh, murah-murah 400 setengah kambing kecing. Kambing kacang. Nah, panggil rakat rumah dah. Neh, boleh 7-8 itu mari makan kambing. Atau kawan-kawan pejabat kita. Nah, 5-6 orang staff kita kenal rapat-rapat dengan kita panggil. Ada buat benda-benda dah nak saja nak pergi makan. Neh, 2-3 bulan buat sekali, 4 bulan buat sekali. Kurang-kurang setahun sekali. Datang tetamu tadi, setiap seorang dengan satu malaikat yang akan mendoakan tuan rumah. Sebab tu Nabi kata tut'imu ta'am, pergi makan orang. Dak tahlil tak apa, nak tahlil tu punya pasal. Nah, dak doa pun tak apa, doa lebih baik. Ada orang mati, kita mari pergi makan saja, dak tahlil tak apa. Ada kematian, ayah kita mati dan sebagainya, kita panggil orang kampung, orang surau, sejik, mari rumah, kita pergi makan. Tak tadi dok pun, tak apa dah. Niat pergi makan itu hadiah kepada arwah. Faham lagi? Neh, kita pergi makan korang. Neh, tak kira apa pun. Dan kita niat, aku jadikan pahala sedekahku ini kepada arwah bapaku yang mati kemarin contoh. Neh. Tak payah tahlil. Nak tahlil lebih baik. Ada doa, ada zikir dan lebih banyak. Sekurang-kurangnya. Nak? Mana boleh kita orang mati dah kita nak sedekah dia pergi makan kita tak boleh. Beda. Ada ustaz khabar. Ambil ustaz tu katok kepala bola guni teruk dalam sungai. Sebab apa? Pasal bodoh tak mengaji. Faham lagi? Kali dia bodoh jangan jadi ustaz lagi. Yang aduh. Faham? Seorang dah perempuan datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Atasaddaqtu anha." "Hei Rasulullah, ummiku, maklah. Mak aku telah meninggal dunia. Boleh tak aku bersedekah daripadanya? Bukan laha, anha. Kalau aku sedekah kepadanya lain." Kita sedekah tu lain. Nah, ni kita yang bersedekah pahala seolah-olah dia yang bersedekah daripadanya. Atasaddaqtu anha. Adakah boleh aku yang bersedekah kata anak tapi anha daripadanya.
Nabi kata, na'am, sakiul ma' boleh, we minum orang air. Nabi tak kata tepeng, Nabi tak kata air Nescafe. Maksud di sini dalam kitab-kitab syarah hadis, air kosong. Air kosong lah, air kosong, air telaga tu, we minum orang. Niat sedekah pada orang yang telah mati. Atau kalau kata ada bila, oh, tapo ustaz. Lagi, hari ni ramah lah, asal sikit haram. Dari ni pula, haram. Dari ni, haram, haram belaka. Mak repik boleh jadi mufti. Nah, dia ulama dia tak begitu. Nah, hak haram, haram. Nah, hak ada tafsir, ada huraian, ada huraian. Hak qata'i, qata'i. Hak mantuk, mantuk. Hak khilaf, khilaf. Hak ijtihad, ijtihad. Nah, awi makan kau orang. Kita nak bawa satu, nak beli satu-satu benda, kita beli lebih se. Contoh, kerana jiran kita nak beli dia. Contoh kita beli goreng pisang. Goreng pisang empat riyal, buat dua buku. Suku-suku. Eh, apa pagar mau jiran dia. Assalamualaikum. Habis ke dia. Betul tak? Eh? Itu panggil khair Islam. Kebaikan dalam agama Islam. Antaranya ialah beri orang makan. Nah, atau hak mentah kita beli ikan. Kita beli ikan, kita ada duit. Nah, ikan tergigi kepala. Nah, lepas tu ikan bawah ni, bawah hitam 23 ekor. Nah, berapa? 40 contoh. Nah, tergigi sekeping bawah hitam 3 ekor 40. Nah, lepas tu ada tengok ada orang beli ikan seorang. Nah, duk beli ikan selayang. Orang susah dah beli ikan tergigi, bekok mulut dia. Nah, orang susah ada tanya ikan tergigi. Ada? Ada. Dia tengok ikan tergigi lagi. Tengok ikan gerong lagi. Tengok ikan saga lagi. Tengok ikan merah lagi. Inok dia anak pelaling cari. Faham tak? Anak selayang tu pun minta tamat. Ya, ada ni lebih ekor lagi. Nah, minta lebih ekor. Orang susah. Orang makcik tu beli ikan selayang, saya bayar. Orang panggil tu mutaan juga. Berapa makcik tu? Makcik tu nak ya. Nah, kita bayar. Mana tahu kita mati hari tu. Tak ada sedekah. Betul tak? Buat lah. Angguk, angguk, angguk. Nampak tak? Nah. Angguk je 15 tahun. Faham lagi. Bayar sekor juga. Nah, tiang. Betul tak? Ha? Orang senang pun kalau kita win jadi hadiah tak ada sedekah. Tapi pahalanya dapat. Nah. Ha. Bayar-bayar kau orang. Bayar-bayar kau orang. Betul tak? Bayar kau orang. Jangan main kalau dah orang-orang murah hati. Orang murah hati jangan main. Nah, kita baru ni beki kereta. Kereta punah gonggang-gonggang-gonggang bunyi. Bila beki ribu kok barang-barang bawah dengan benda lower arm dengan segala bush depan belakang semua kali. Faham? Dengan ball bearing pun semua. Nah, ada 2000. Nah. Pergi nak bayar kita. Lepak Bukit Bayung, belum ada highway belok kiri. Tokai Ropang. Ada Tokai Ropang, kita ingat lelaki Tokai. Belok kiri dia, jam dia. Bukit Bayung, belok kanan masuk pergi highway dah Bukit Bayung. Belok kiri. Dah tu. Dia kata dah berapa nak bagi bayar ni. Dia kata gini, boleh nak ambil gambar, boleh. Ambil gambar, faham ambil gambar. Dia kata, saya belanja. RM2,000. Ha lagi. Dah orang dak bergaduh. Dak kira. Bekal juta orang. Neh. Jangan kedekut dengan orang. Bukan bagi habis isi waktu baik lembang meja rumah tu. Bukan gitu. Faham lagi. Ni dak bergaduh. Tokek kedai bergaduh kok. Tokek sekali kedai ramai. Batu mapuh dah. Hari tu berhenti makan kedai di Bukit Ayung kok. Mana orang Bukit Bayung ni? Ada mana? Ada tak pakai kapal. RM32 RM32 jadi kita ada RM30. Nak cari RM2. Kita siapa di kedai tu? Ustaz. Panggil habis. Tukar masuk habis waktu baik. Ambil gambar belakang. Kita ingat kau boleh beri kot hari ni. Dia akan beri dah hari ni. Betul tak? Kira nak makan beri yang mau. Nah, dah kira berada ambil gambar. Meja berdiri duduk selfie hodoh. Nah,
32. 32 kita pun nak tengok ke 30. Ha, ambil we 30 tu, lepas tu cari pula lek ni. Pasal biasa 10-10 kita boleh ni. Orang sia-sia boleh ni. Ha, tengok tak ada ke sia. Dia tak kata potong lah 2 ya tu. Dia senyap. Dia tunggu kok kita duduk korek-korek. Dah latin datang ni tunggu juga. Dia tunggu juga nak 2 ya tu. Ha. Kedai dia ada 4-5 cawangan kan. Mana nak buat apa ni? Faham lagi? Ha. Ha tu orang dah ikut sunnah Nabi. Betul tak? Ha, tu kabar ah. Saya dah apa 30 dah potong 2 ya. Ha. Ha. Tapi kita tak lapar. Nak tunjuk adab-adab. Kalau kita nak murah rezeki kita berkat gitu. Nabi kata kalau kita jual ke orang, kita wi lebih. Faham lagi? Ha, piti banyak, kapi piti banyak. Nak berkat. Bila berkat maknanya ziyadatul khair bertambah kebaikan. Nah. Nak juga dua ya. Tewi tu seru ambil halu dua ya. Pak ambil dua ya piti kita tu, kabar pula. Mari pula dah, mari sama dah. Dalam hati ku dak dak. Nampak tak? Nah, pasal biar dak. Ada pula dak pandai langsung. Nak tarik pelanggan. Betul tak? Ha, bukanlah dua ya dah potong 30 kan gitu. Ha, anak nak buat gua ni masing-masing. Oh, tu kita tak ada waris dengan dia. Oi, kena orang hak jual hak berdekuk. Jual ke cucu timbang. Cucu ada kedai guci, tok ki jual kedai guci. Cucu mari beli biskut. Okey, biskut untuk bosan timbang. Oh, pada hari ngetong-tong apa? Ambil ngetong-tong sama hari seminggu kedai tok ki. Mang, ha? Pasal apa stong tu baru 28 ya. Tu nak? 28 ya baru setong biskut. Bukan 200 ya. Ha, dah cucu kita ambil ngetong-tong ah, serabut aku budak ni. Mang. Ha. Tak, timbang ni. Timbang lebih tarik balik ni. Tarik balik bola tong. Lepas tu ambil tong tu serkut tak boleh tak pergi. Ha, nak. Apa benda orang. Tak jauh pada agama. Jauh pada ayat Quran. Tak dengar langsung hadis-hadis Nabi tentang beri lebih ke orang. Nah, anak awak kan? Haji 4 kali sebetul. Haji Bakhil namanya. Ha? Ha, biar beli buat cerita kan? Haji Bakhil. Dia kata kena panggil Haji Walpak. Kemudian Nabi kata wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu sampaikan salam pada orang yang kenal dan tidak kenal. Jadi jumpa orang assalamualaikum. Ha, kata lagu tu. Faham? Tak kenal. Assalamualaikum. Kalau kita pergi sapa kedai, bukan semua orang lelah kedai. Memada dengan permulaan sapa saja. Contohnya, orang mana mula-mula sekali kita sapa, meja dia luar sekali. Assalamualaikum. Kata gitu. Faham lagi? Ha, kata gitu. Kalau kita pergi kubur, dua kali salam afdal. Sekurang-kurang sekali. Tapi dua kali afdal. Sapa di pintu kubur orang ramai. Tipu jakoh masuk eh. Assalamualaikum. Kata gitu. Siapa di kubur ayah kita nak ziarah tu, sekali lagi wi salam kepada ayah. Faham? Ha tu. Ha, sunat-sunat ziarah. Faham tak lagi? Kita ziarah kubur tak wi salam apa? Serik. Dah tahu benda. Kita umat tak tahu benda dia ni. Neh? Ha. Berat dia ni. Dah Malaysia kita punya. Korak. Neh? Nak buat tak? Kau jeng. Sadang tak kerti. Dah doa keluar jambang tak kerti. Aman ni. Tahu tak? Doa keluar. Nabi kata kalau siapa sudah berok, sudah kecing, faham lagi? Hendaklah membaca doa dan mengucap tahmid, memuji-muji Allah. Ha. Kerana Allah beri kita kesenangan, sehat, dapat buang air. Air kecing kita tu kumang. Air kecing kita tu lebihan tubuh. Nak sakit perut dan sebagainya. Boleh lawah, boleh berok kecing. Maka kata terima kasih pada Allah dan berdoa. Tak kerti kita. Tahu tak? Ramai tak kerti. Tengok janggut semak dah eh. Macam gitu udah janggut. Tak kerti kau doa. Faham lagi? Sini ada lembu kat sini? Ha? Ada lembu? Tengok ada berok. Dia baca lepas berok. Ada baca? Ada. Kita tak baca. Adik-adik lembu. Lebih kurang kira gitu lah. Lebih kurang. Cuma semak lembu sikit lah. Nah. Tahu tak? Ada guana gitu. Lah cerdik gitu ni. Neh.
Dasar kata hok wayah-wayah. So kata nak suruh baca talqin atas kubur. Pah, doa tu big berok dok iti. Dalam gitu nak bini seko lagi. Ha tak? Ha, kita pemimpin rumah tangga. Neh, doa keluar jambang dok iti. Neh. Ha. Beri salam sekurang-kurang assalam. Dia ada tiga lapah. Yang pertama salamun, yang kedua assalam, yang ketiga assalamualaikum. Paling afdal yang ketiga. Neh. Ha, sah kita beri salam ke orang, salam kita kata lagu tu boleh. Yang kedua assalam. Ha, yang ketiga assalamualaikum. Tu paling kurang-kurang sempurna. Faham tak ke? Ha, jadi kalau kita tulis dalam dalam mesej, dalam WhatsApp, dalam grup dan sebagainya, sekurang-kurang salam, S A L A M, sekurang-kurang. Kalau bolehlah, neh. Ha, atau assalam. Ha, yang terbaik sekurang-kurangnya assalamu alaikum. Neh. Ha, kita pergi kubur juga assalamualaikum. Ha, itu paling kurang. Neh. Ha, sempurna. Tapi kalau kita ingat assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ya daru qaumin mukminin, kata lagu tu. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Ha, itu panjanglah. Salam sejahtera atas kamu wahai ahli kubur, penduduk negeri, orang-orang beriman, dan aku dengan kamu semua lambat laun pasti akan bersama juga di alam barzah. As'alullah, aku mohon hari ini kepada Allah, lana bagiku, walakum dan bagi kamu wahai yang sudah mati, al-afiyah, kebaikan. Nah, biar kau kita reti. Neh, baru terbeza kita dengan orang kafir. Apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqa. Adakah sama orang beriman dengan bapak kafir? Tu imam pun jawab sendiri, la yastawun. Ah, tak sama. Dari mana kita sama? Orang kafir tak reti baca doa, kita tak reti. Orang kafir tak reti apa doa makan, kita tak reti makan makan. Orang kafir kalau bunyi petir kapar, nak? Ah, buruh mana? Dok dia baca tak? Tak, dah kita nak baca tak erti, lebih kurang dia. Dan kan pagi Jumaat tu imam kata tak sama orang beriman dengan orang kafir. Nak suruh mana, suruh beza? Alaikum bil majalisil ilmi, selalu dah dengan majlis ilmu. Betul tak? Pakat-pakat mengaji, eh? Ha, jadi beri salam orang kenal dan tidak kenal. Jangan geng-geng saja. Tubik daripada daripada seumur tengok, bukan geng dia senyap. Oh, geng, assalamualaikum. Baru salam. Jadi ada pang tu benda. Tiga pak kau ni beruk apa? Nah, budak-budak muda pun set-set motor lah, kita nak lalu kat dia. Assalamualaikum. Nah. Ha, tapi kalau dekat lah, kalau jauh tak payah lah. Dan kalau kita jauh dah nak dah tepik, tidak disuruh tepik. Faham? Memada dengan ganti bagi salam. Ganti buat kau ni. Buat tangan gitu. Dah kata Yahudi, Yahudi depan muka bukan jauh. Faham? Depan tak ucap salam kat tangan. Beradap muka jumpa ni. Ha, tu baru Yahudi. Faham? Ha, kita dekat belapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh isyarat. Kalau nak tepik. Duduk panggurek ni seorang untuk sikar. Eh ni seorang ada buku. Oh tu cok kok lagi sepita. Lagi. Dah ayah lah, jauh dah lah. Isyarat. Faham lagi? Ni niat memberi salam. Macam orang lambat hajat aswad. Kalau dekat masa tawaf cium. Dah kalau jauh? Ha, nak cium juga? Tak leh. Tak sampai jauh. Cium arak sebelah. Tak leh, tapo dia kan. Faham? Buat kan dia? Lambat tu ulama kias. Faham lagi? Ha, lambat ke hajat aswad. Apa dak? Lambat ke hajat aswad. Ha. Orang Terengganu seorang dia, dia boleh duduk dekat kat hajat aswad. Nampak tak? Nak dia cuci macam suara dia tu baik dia cium tengok orang lambat lah ke dia pun lambat saya. Wah dah pada orang lambat aja suara bengong. Nampak tu. Neh, nampak kau ni ke dia betul. Ada saing lah kan, dia tak aje beli, dia tak ada, dia bakal mutus sok mau. Faham? Hari tu ada murah sikit beli, dia beli kereta. Neh, kereta murah lah, kereta 5-6 ribu lah, second hand. Murah sikit dia. Jadi dia jalan jauh lalu, 4 orang. Dia kawan-kawan 4 orang naik kereta. Kolopo ke mana? Hodo, kolopo selalu naik kereta. Dah mutu, semua hidup. Dah boleh beli kereta. Ha. Ha, siapa pula kengga,
sama orang biapi. Lalah, lalah biapi ke dia. Dia pun kawan dia kata, ramah saya mu. Oh, ramah. Budak pun kenal kau kata. Padahal ada roadblock depan tu. Kau nampak ke mana hulu pun eh. Nih, kat langangnya eh. Kawan dia ada kok ramah mu kenal orang sini. Aku tak pun cak kau kata. Nih, betul tak? Tidak apa gitu tak nyusah orang. Tak lebang orang nyusah orang. Kata mana bestu. Tak turun-turun minyak. Jadi balik kita kepada dua perkara. Di antara amalan yang baik dalam Islam, jangan sayanglah harta benda. Berilah hak mentah ke, beri hak masuk ke, belanja orang di mana saja, rebutlah peluang sebelum datang ajal. Kemudian lazim-lazimkan beri salam. Neh, sebab kadang-kadang neh, benda ni sunat je, jadi kita tak berat. Jawab salam tu wajib. Neh, benda sunat ni pun besar daripada wajib. Kata ulama kata yang beri salam yang sunat di waktu teka-teki, nah, amalan sunat lebih besar pahala daripada amalan wajib. Apa dia? Beri salam. Beri salam sunat, jawabnya wajib. Besar yang beri salam lagi. Nah, bila tak dengar tak apalah. Tapi kalau dengar wajib jawab salam. Neh. Ada kalanya haram jawab salam. Ada tempatnya haram. Walaupun yang beri salam tu orang yang baik, imam dan sebagainya. Kat mana haram jawab salam? Sembahyang, neh. Jangan jawab neh. Nama tu imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik awal makmum. Neh, tu haram jawab salam. Neh. Kemudian kita tengok pula persoalan yang ada. Sebelum itu pihak surau mewakilkan saya untuk melancarkan kutipan sumbangan derma, sumbangan tuan-tuan dan puan malam ini untuk maslahat surau kita ini. Petugas sila bangun menggunakan karung macam ini untuk memungut derma. Walaupun berapa pun sumbangan orang, asalkan ia ikhlas. Pakat-pakat bangun, neh. Pakat-pakat beri sumbangan. Kalau kita mati malam ni, inilah sumbangan terakhir kita di dalam kehidupan kita. Pelan-pelan kutip. Senyum sikit kutip. Baru lebih banyak sikit. Beri dua kali pun tak apa. Neh. Bukan beri kepada imam eh. Beri kepada Allah Ta'ala. Kita berniaga dengan Allah. Yang Allah kata tijaratan lan tabur. Perniagaan begini ialah perniagaan yang tidak akan rugi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Panggil, dia tak lalu panggil ya. Kalau tak mau beri, buat lolok tidur. Baik, sambil-sambil teruskan kutip derma walaupun saya jawab soalan. Soalan yang pertama, hukum bagi orang yang tidak dapat menunaikan janji. Baik, bila kita berjanji, wajib tunai. Tetapi jika ada uzur syar'i, maka barulah tidak berdosa, tidak tunai. Contoh, kita berjanji nak ambil kawan kita pukul 3 petang. Tiba-tiba motor kita rosak, start dah hidup. Nak ambil ke mana? Mana lagi? Itu panggil uzur syar'i. Bukan uzur yang direka-reka. Maka asalnya berdosa kalau sengaja. Malah lagi ambil. Janji-janjilah malah nak ambil. Tidur sejak berdosa. Bang. Tiba-tiba motor rosak. Tak boleh nak tunai janji. Tidak berdosa. Neh. Cuma ulama kata walaupun kita ada uzur syar'i, hendaklah kita nyatakan uzur itu. Neh. Dah kalau berlempong, pelawak semua janji. Itu jadi munafik. Kerana Nabi kata ayatul munafik salasun. Tiga tanda orang itu munafik. Iza haddasa kadhiba, bila cakap pelawak. Wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji menyalahi janji. Kata hari pertama tu orang minyak tak turun pagi ni. Nah. Wa iza tumina, apabila diberi amanah menjadi pemimpin khana, dia khianat. Anak dia dapat projek. Nah, itu semua tu munafik. Nah, bila munafik, bahaya.
Apakah hukum sebenar bermain kutu? Main kutu ini maksud dalam bab berhutang. Dalam bab berhutang qara, dia mesti kena ada ijab dan qabul. Jadi bukan kata tak boleh main kutu, tapi buatlah dengan cara syar'i. Contohnya bergilir dapatlah main kutu, takkan orang tua dapat apa. Bila diundi kita dapat dulu RM100. Contoh, maka orang 9 orang akan beri ke kita hari ini RM100, betul atau tidak? Yang beri tu kata saya hutangkan awak RM100. Kita yang menerima jawab 9 kali jawab. Daripada 9 orang, saya terima, saya terima, saya terima. Jadilah kita berhutang dengan waktu RM100 setiap seorang. Faham? Dan bulan depan kita membayar pula. Saya bayar hutang awak RM100. Saya terima jawabnya. Bila buat lagu tu, kutu itu sah di sisi syarak. Tidak jadi haram. Nah. Hukum salam dengan bukan muhrim walaupun berlapik. Jawabnya gini. Kalau dalam bab menolak fitnah, neh, contohnya ada ancaman dan sebagainya, maka hendaklah bersalam itu dengan berlapik. Kalau tidak ada nak menolak fitnah atau datang menolak mudarat, maka haram mengikut pandangan yang paling ramai di kalangan ulama, walaupun dengan berlapik. Kerana masalah sentuhan badan wanita ini, dia dapat dua perkara. Yang pertama, sentuhan berlapik. Tidak berlapik secara langsung. Yang kedua, kita akan rasa mazinah tu syahwah. Setuh tu dipanggil mazinah syahwah, tempat sekaan kuat bagi timbulnya syahwah. Yang kedua, dengan berlapik. Dengan berlapik kita akan dapat merasakan bentuk aurat wanita. Jadi hukumnya memang masih lagi merasakan kelazatan walaupun sedikit. Ia tetap sebagai syadu zara'at, menutup pintu kerosakan. Maka dengan berlapik pun tidak boleh. Kalau berlapik boleh, tangan boleh juga, lengan boleh, tangan salam boleh, lengan boleh saja. Sedangkan tidak ada dalil yang mengatakan boleh. Dalil itu hanyalah ijtihad ulama mutaakhirin pada masalah bab kenegaraan. Contohnya jika menolak daripada seorang raja perempuan menyebabkan jadi mudarat kepadanya dan sebagainya, maka dengan berlapik. Sebab kalau kita pegang badan perempuan, berlapik haram. Tak berlapik haram juga. Perempuan dia buka baju, kita pegang dada dia, haram tak? Haram tak? Dari pakai baju? Dia pakai baju, kalau dia buang baju kurung, kita pegang dada dia, haram lah. Awet contoh. Dan kalau awet itu pakai baju, kita pegang kat luar, berlapik tau. Berlapik tau. Dah haram tau. Faham lagi? Kalau menggonyoh dada awet kan, mari jabat ramah, tangkap. Berlapik tau, ada baju. Faham lagi? Sedap gomor. Bagi tafsiran rasuah yang sebenar, satu contoh. Rasuah maksudnya memberi harta dengan tujuan membatalkan hukum ataupun mendatangkan perkara yang tidak hak baginya ataupun membenarkan orang yang salah. Itu rasuah. Contoh kontrak yang di tender sepatutnya ramah-ramah tender itu dibuka. Maka kita beri kepada menteri besar, kepada exco, duit RM50,000 supaya kita terus mendapat projek itu. Sedangkan projek itu ditender, dibuka tender untuk 100 orang kontraktor contohnya. Maka dalam 100 orang itu seorang akan dapat dengan undi. Maka kita menafikan hak orang lain. Hukumnya rasuah. Atau membatalkan hukum yang benar. Contohnya hakim patutnya nak membicarakan kes itu, kerana kes itu kes rasuah dan dia pula adalah pemimpin menteri. Faham lagi? Tapi oleh kerana dah hakim pun orang dia, peguam negara pun orang dia, digugurkan akan kes itu. Itu semua itu rasuah pula itu. Faham lagi? Membatalkan hukum dengan bayaran yang kita tidak nampak. Atau memang salah dah kita ni, kita pun bayar untuk hakim jadi tidak bersalah. Haram juga. Atau orang lain itu tidak bersalah, kita bayar hakim, jadi orang itu jadi bersalah. Atau orang itu patut kena penjara, kita bayar hakim, jadi tak kena penjara. Itu semua itu rasuah. Kita kerja-kerja orang hadiah apa-apa, tak ada masalah. Dengan syarat kita tidak ada autoriti, tidak ada kuasa untuk memberi sesuatu kepada dia
yang dia tuntut. Nampak? Neh? Sebab tu kalau kita beri rasuah untuk menyelamatkan harta kita dari dizalimi, tidak berdosa. Yang menerima saja berdosa. Faham lagi? Contoh kita nak masuk meta, contoh nak masuk meta air, meta api. Tak, kita sudah bayar bayaran yang betul. RM500 semua sekali. Tak, bayaran yang ditetap oleh kerajaan. Tapi masih lagi tidak mari pasang. Nah, kawan dia kata, molok ke pemeja RM300 baru mari pasang. Gerah, kita polok RM300 nak dapat hak kita. Maka yang menerima saja berdosa. Yang memberi tidak rasuah. Kerana bukan ambil hak orang, hak kita saja nak suruh dia. Faham lagi? Atau hartanya dirampas oleh kerajaan atas peraturan yang zalim. Maka dia nak dapat lepas, dia rasuah pihak berkuasa untuk ambil balik harta dia. Hukumnya yang makan rasuah itu haram, dia tidak haram. Faham? Saya nak kahwin satu lagi. Tolong ustaz nasihat kepada kawan wanita supaya hati mereka terbuka memberi izin. Aku pula dah kena kabur. Dia yang nak menikah. Nah. Dia manusia ni nisbah pada kahwin dia lima golongan. Lima golongan. Satu, golongan pertama ialah tidak berkahwin. Laki-laki atau perempuan. Golongan kedua, isteri satu. Golongan ketiga, isteri dua. Golongan keempat, isteri tiga. Golongan yang terakhir, isterinya empat. Lima-lima ni adalah hamba-hamba Allah semua. Tidak ada salah silap apa. Orang yang tidak berkahwin, dia hamba Allah. Orang kahwin satu pun hamba Allah. Faham lagi? Itu pandangan kita. Itu kena jaga. Kita jahat mulut, tak kahwin, kita kata, darok cetong. Mambar-mambar darok. Faham? Kita kata ke dia. Padahal dia tak ada masalah lain, betul tak? Jaga mulut. Kahwin dua, dia kata tak cukup bini. Kahwin tiga, gila set. Ada piti lagi tak kahwin, takut bini. Macam-macam. Jadi, mu nak kahwin dua, kahwinlah. Berapa orang perempuan memang tidak suka. Faham lagi? Dalih, kerana kalau kita jadi orang perempuan, kita suka. Mu kalau jadi orang perempuan, mu suka tak bini laki mu atau pula? Tidak lah. Itu fitrah. Jadi, tidak salah seorang isteri tidak suka suaminya berkahwin lagi. Tak salah. Tidak salah seorang isteri marah-marah bila suami kahwin lagi. Tak salah. Itu fitrah. Yang tidak boleh macam geng-geng liberal. Mereka menentang hukum boleh kahwin dua dalam Islam. Waktu kufur keluar pada Islam, haram ditanam pada kubur orang Islam. Faham tak? Itu bukan fitrah. Itu menentang hukum Allah. Kena faham baik. Jadi kalau kita nak kahwin, kita kena minta izin dia. Biarlah dia izin. Jadi tak izin, tak sah kahwin. Sebab apa kalau kahwin kau? Sah. Tapi huah hara. Faham tak? Biarlah perkahwinan yang kedua menggembirakan ketiga-tiga pihak. Suami, isteri pertama dan isteri kedua. Itu panggil orang yang mampu. Mu nak kabur ke bini pun nak nikah tak berani, lepas tu mengaku mampu. Tak mampu tu mampus. Apakah hukum meletak calit merah pada dahi seperti yang dibuat oleh orang-orang Hindu atau pakai bunga? Baik. Dia orang Hindu ni, agama Hindu, kadang-kadang kita tengok pakai bunga. Kadang-kadang kita tengok meletakkan benda ni bidi, dia panggil. Bindi, bukan bidi, bindi. Asalnya bindu dalam bahasa Tamil. Tapi dipanggil sebagai bindi. Letak calik ni bindi. Pakai bunga, lupa namanya. Tapi daripada web-web agama Hindu, memakai bunga kepada tetamu itu tidak termasuk di dalam agama. Dia hanya dalam bab budaya saja. Budaya orang India. Maka hukumnya dibolehkan letak bunga, pakai bunga. Sebab ada benda yang boleh, antara kita dengan orang kafir ada yang tak boleh. Satu, kita kena ada pengetahuan. Adapun meletakkan bindi atau bindu ini, atau calik ini, faham tak? Maka ia adalah berkaitan dengan kepercayaan atau akidah orang Hindu. Batu hukumnya haram orang Islam pakai.
Kalau warna merah maknanya dua. Yang pertama untuk memberi kekuatan kepada orang yang memakai tanda calik warna merah tadi. Dan yang kedua boleh menolak daripada gangguan syaitan iblis. Ha, itu sebab jadi rosak bertentangan dengan akidah Islam. Islam bukan mengajar meletak tanda pada tubuh menyebabkan syaitan takut. Nah, syaitan takut yang Nabi ajar kita sentiasa ingat kepada Allah. Yang kedua membaca doa a'udzubillahi minasyaitanir rajim, minta berlindung daripada gangguan syaitan. Kalau kita rasa tempat itu ramai jin yang jahat-jahat duduk, a'udzubi kalimati laitamati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ayahduruni, aku berlindung dengan kalimah-kalimah sempurna Allah daripada kejahatan makhluk yang duduk pada bukit bukau ini, daripada laut ini, dan daripada datang jin syaitan iblis yang jahat-jahat, mereka tidak mengganggu aku. Itu ajaran. Dan kalau rumah, Nabi kata inna syaitan la yadkhulu baitan tuqra'u fiha suratul baqarah, sesungguhnya syaitan iblis jin jahat tidak akan masuk rumah yang selalu dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Maka kepercayaan orang Hindu tentang warna merah, dia ada warna merah, warna hitam, warna huruf U dan sebagainya lagi. Warna merah maksudnya kepercayaan akidah orang Hindu ialah memberi kekuatan, energi, kuasa, tambah kuasa kepada orang yang memakai, dan juga menjaga daripada gangguan jin dan syaitan. Nah, itu daripada website agama Hindu, bukan reka-reka sendiri. Nah, orang kita rajin search sendirilah. Dan setengah daripada kasta Hindu ini memberi maksud mata ketiga bagi manusia. Manusia itu ada dua, mata ketiganya ada dengan bindi, diletakkan tanda pada dahi. Jadi hukumnya haram. Haram pun haram lah, asal najis jatuh. Apakah makna ikhtilat dan beza ikhtilat dengan ukhuwah? Ikhtilat ni pencampuran, pencampuran yang dibenarkan syarak, pencampuran yang diberi uzur syar'i, pencampuran yang diharamkan syarak. Kalau boleh buang treble sikit dekat apa benda ni, amplifier, treble tu buang sikit. Pencampuran yang dibenarkan kerana uzur syar'i, macam orang tawaf takkan nak tawaf lelaki suku, puang suku. Nah, jadi dalam keadaan bonok gitu, maka jaga-jagalah, berjaga-jaga. Pencampuran yang tidak dibenarkan dalam sembahyang dan sebagainya. Nah, takkan awak buat bolok gitu. Sah puang, sah lelaki. Sah puang, sah lelaki jeng. Mari tengok opang yang sujud dulu. Nah, dada orang khabar atas belakang puang. Pencampuran yang tidak dibenarkan di dalam kehidupan harian, di dalam perbain dan sebagainya. Nah, ada berlaku persentuhan. Dan kita main, boleh ada. Nah, kalau buat kursus, berlari peserta kursus lelaki dengan puan, dua orang, dua orang, dua orang, dua orang. Itu bini orang tu, ni lelaki orang lain. Betul tak? Ikat kaki, belaga keting. Kaki keting kita lelaki dengan bini orang. Lepas tu lomba lagi, kursus. Nampak kan ya, kursus. Kursus nak jadi, beruk. Faham lagi? Ada, nampak kan ya, pasal yang buat kursus, yang buat modul-modul tu orang yang fasik. Orang yang tidak ada ilmu. Nah. Bolehkah bergabung dengan UMNO? Jawabnya tengok tujuan. Al-umuru bimaqasidiha, segala pekerjaan itu dengan apa maksudnya. Maksud yang baik. Kursi milang lah, dia bunyi. Jadi kalau tujuan yang baik, maka hendaklah kita ta'awanu alal birri wat taqwa. Faham? Jadi kalau tujuan yang baik, maka Tuhan kata hendaklah kamu tolong-menolong untuk melakukan perkara yang baik dan takwa. Jadi besarlah perintah Allah dan kebenaran Allah daripada mulut-mulut manusia. Tapi kalau tujuan yang tidak baik, hendaklah kita menghindarkan diri dari bergabung. Nah, jadi sebab tu kena
kena dengar, kena faham baik-baik apa tujuan nak pimpinan akan berbincang. Neh, serah pula minta pandangan tok-tok guru. Neh, dia lagu tu. Lepas tu kita ni yang dipimpin. Kita menganggap tok-tok guru lebih tahu daripada kita. Itu yang terbaik. Neh, sebab kita nak pergi cek diri, dia boleh tak? Boleh tak orang Bukit Tumbuh pergi cek diri? Pergi jumpa Zahid Amidi. Zahid banyak nak khabar. Nak apa nak gabung ni? Kalau boleh silakan. Supaya kita dapat pandangan-pandangan dia. Baru kita tahu maksud dia. Betul tak? Kalau tak baik, tak boleh. Boleh tak lalu tanah perkuburan dengan motosikal dan kereta? Boleh? Tanah perkuburan boleh. Yang tak boleh, atas kubur. Dengar baik-baik. Nak keti kubur dengan tanah perkuburan. Biar keti. Sebab tu suruh mari dengar. Ni dok lo tengok ke berita-berita. Berita-berita tu pelawak. Nak? Tubik muka orang tua tu. Ni tanah perkuburan ni. Pagoi. Pagoi. Pak ya buah itu pagoi sini. Ni yang panggil tanah perkuburan. Faham? Dah kubur ni. Kubur ni yang ada nesam. Kena faham. Tanah perkuburan. Makburah dia panggil. Tak sama dengan kubur. Faham tak lagi? Dengan kabrun. Lurah tu jeng dah kita. Faham? Kubur ialah hak ada mayat dalam. Hak tu haram lalu memutuskan tak kubur kan? Tanah perkuburan boleh kan? Sama ada jadi laluan. Atau kita buat masuk nak jarak kubur aja kita ujung ni, kita masuk dengan mutul tu. Atau kita tak ada mutul, main dengan wing. Ngekering. Naik kering. Faham? Jangan lenyek atas kubur kan? Kerana Nabi melarang memijak kubur atau melangkah kubur. Jadi sini ada tak pijak kubur? Tak ada. Boleh. Soalan seterusnya. Saya ada bini. Bukan tiga lah. Dua saja. Seorang saja. Tapi bini amba ni wahi sungguhlah dilawan cakap. Kadang-kadang mari tunjuk naik angin. Acuri petua. Boleh tak kita kalau kita nak cerai dia ustaz? Amba duk ajar pergi dengar tambung ngaji malah. Dulu amba nikah niat nak cari pahala, nak bimbing. Tapi macam tak gegih. Baik. Dia kata bini dia degil. Suruh buat kerah kepala. Jawabnya memang degil belaka. Budak bini mu sekolah lah. Nampak tak? Betul tak? Kalau rapuan ni memang dia bagian belok doktor lah mu. Jangan marah lah rapuan. Nah. Kalau bini degil tu terima-terima lah. Sebab apa? Sebab mu yang pilih. Biasa nak bising lah. Kalau mu nak tak degil, kenapa mu pergi kahwin dengan hak degil? Betul tak? Pilihlah yang dengar kata tidak degil. Nabi kata dah kan, tungkahul mar'atun li arba'. Empat jenis perempuan dinikahi. Yang pertama, li jamaliha. Ada orang nikah kerana tengok muka. Mu ni, mu nikah itu, mu tak tengok degil-degil, mu tengok muka. Betul tak? Mu itu tengok berjengkau bini mu, tengok muka ke tengok degil? Tengok muka. Degil buat nombor geriang tu. Paham lagi? Ha? Dah. Mu tanggung lah. Mu nak cerai pula dah. Betul tak? Pikul lah. Tak mau ambil tau. Nih. Kalau lain daripada kita pilih, baru kita boleh tukar. Betul tak? Kita tengok itu putih lepuk. Bila dia boleh masa malam pengantin, hitam letung. Itu pun lain. Tak bohong. Aku tengok lain itu. Ni tak. Mugi pilih muka saja lepas tu. Auli hasabiha. Kadang-kadang kerana keturunan. Auli maliha. Atau kadang-kadang kerana dia ada witih. Auli diniha atau kerana akhlak. Din tu bukan mana Islam, mana akhlak yang baik. Maka kalau akhlak yang baik, taribat yadak. Kamu puas hati. Ni tak puas hati pasal mu pilih muka itu. Tahu tak? Mu jemak, tengok muka pun tengok akhlak itu. Tengok muka. Tengok lagi. Tak tanya dah lain. Tak anda, tak anda, you know apa dah. Faham tak? Muka. Nah, itu silap kita. Nah, sebab tu kalau nak nikah dengan perempuan, 3 bulan. Bukan wajib. Zaman kita ni. Nih, 3 bulan cek. Kalau perempuan nak nikah laki-laki, 6 bulan. Biar puas hati mana. Nih, lelaki ni jabat mana kerja? Kita pergi tanya jabat dia. Jumpa pengarah, jumpa gawai tak pergi. Tanya akhlak dia. Pasal apa nak buah tak kata kita kan? Surah mana main? Surah je, surah ni. Surah cek badan. Faham tak lagi?
Tahu tak? Kita tanya, ada budak ni nak bagi surat? Eh, dia kata, ada sini. Dia okey tak? Dia okey, tapi ada sekali dia tu, dia curi kipas tu. Jadi kita boleh tahu, nak pulang siasat. Ha? Pasal apa? Pasal kita nak beli selipar pun pilih. Nak beli selalu dalam pilih tau? Pilih kau. Ha? Dan ni nak obuh otak kati. Mari tidur sebatang, berok selubang. Makan sepinggang. Ha? Jadi degil tu biasalah. Kenapa? Innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la. Nabi kata sesungguhnya orang perempuan itu dijadikan daripada tulang yang bengkok. Bila kamu kerah, patah, kalau mu tak buat apa-apa, makin bengkok. Maknanya sedang-sedang, jangan marah sangat. Dan jangan lok sangat, botok pada kita. Ha, lagi hak rambut lebat pun botok. Dah rambut separuh dah. Nah, betul tak? Dia nak beli dah kira kita nak beli, nak beli, dia nak beli. Dak wui kelepak. Dak wui marah. Nah. Ha, tu perempuan. Jadi kena terima. Sebab tu kalau kita nak berkahwin 2-3 hari lagi, hendaklah kita banyak menangis. Kita tak reti, bodoh. Kita banyak ketawa. Minggu lebih duk suka serang tetangga. Lepas tu apa? Macam awak gila. Nak nikah minggu depan. Oh, tak tahu kala tu. Kalau orang tahu, dia akan menangis. Sebab apa? Kerana bila kita duduk seorang, kita aman damai. Bila kita berkahwin, kita akan duduk bersama satu spesies yang sangat berbahaya. Tahu tak? Yang Nabi kata ni, min dil'in a'la, dah spesies bahaya. Tulang yang paling bengkok. A'la tu paling bengkok. Payah awak kira cara. Ngajuk, banyak songe, ngamuk. Nampak lembek eh, dan ngamuk. Oh, tidur surah tu imam. Faham tak ni? Terilah kata, bagus tu imam, tajuk mu. Padahal balong ke bini. Neh. Ha. Jadi terima-terimalah tarbiah mereka. Neh. Ha. Tarbiah sama. Itulah Allah nak beri kamu. Nah, supaya kamu mati lagi, hadaplah dosa-dosamu. Kerana kesusahanmu mendanggung isteri yang degil lagi ni, Allah hampuskan dosa. Jadi bila dapat isteri jahat, mulut jahat, perangai hudur dan sebagainya, mu kena ingat kita jahat dulu. Nah, nak pergi, jangan kata jahat selalu ke anak, ke bini. Kata kita dulu, aku dah lupa kejahatanku dulu, maka Allah beri balasan cash di dunia. Allah tak mahu kita susah akhirat. Allah nak susahkan di dunia dapat isteri yang begini. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apakah hukum saya pakai logo pakai kopiah berlogo capa Nabi? Hukumnya harus. Orang kata bukan pakai selipar capa leh. Bukan, itu bukan selipar, itu kopiah. Faham tak? Kopiah berlogo capal saja. Tanda kita nak ingat kepada Rasulullah. Tak ada masalah. Rasulullah nak balas benda lagu ni. Neh, nak pakai kelipar mana? Dia orang pakai selipar tak pala. Neh. Bodoh kan lipar tak pala. Semasa saya sujud, hidung saya tak kena lantai. Sah atau tidak semayang? Sunat sujud kena lantai dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali, wajib kena lantai hidung. Faham? Dalam mazhab Syafi'i, sunat kena dahi dan hidung. Sekurang-kurang wajib kena dahi saja. Jadi siapa yang letak dahi saja, hidung tak kena, perbuatan dia itu kurang afdal, tapi sah semayangnya. Jadi afdal hidung dan dahi. Orang yang jenis hidung dia kecek, nampak tak? Tak kena kok. Di waktu kena dahi kena dah, dagu pula kena. Hidung tak kena lagi. Faham tak kena hidung kecek. Neh. Nak tekan juga jeng muka. Tip murah rezeki ada 5-4 cara. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, doakan murah rezeki. Yang ketiga, selalu buat benda-benda yang baik. Yang keempat, hendaklah kita banyak bersedekah. Neh. Soalan seterusnya. Apa kau buat grup banyak menyambung silaturahim ke? Jawabnya, ya. Sebab itulah kita ni, bila ada dalam zaman moden sekarang ini, dalam mesej, boleh berbual, boleh bertanya khabar, itu sebenarnya kebaikan. Jadi kalau kita layani mereka mengikut garis panduan agama, kita akan dapat pahala. Dengan Facebook dapat pahala, dengan Instagram dapat pahala tak? Dengan mesej boleh dapat pahala. Nah, buat benda yang baik. Kerajaan pusat sekarang ni molek ke tak? Molek ke mana? Habis kau kapi belaka.
Nah, pegang bela orang kapi, pegang negara pun orang kapi, ini orang kapi. Nah, kita duduk dalam negara umat Islam. Ha. Kahwin lima dosa ke tak? Tidak boleh, empat saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kahwinlah dua, tiga atau empat. Dan jika tidak mampu, seorang sudah. Jadi empat saja. Neh. Ha. Boleh tak? Bapa ustaz tak buat rambut lurus sebab rasa nampak comel juga. Tak ada rambut dah aku pun nak buat gua ni. Neh. Pak rambut-rambut aku tanya kau. Kenapa orang bukan Islam di Terengganu dan Kelantan sokong PAS? Saya rasa pelik eh. Tidak pelik eh. Kerana zaman Nabi SAW, orang Yahudi, orang Kristian dan ada orang kafir yang duduk bersama dengan para sahabat di bawah pemerintahan Nabi SAW. Nabi beri dah pilihan untuk tidak duduk, untuk balik ke Khaybar, untuk balik ke apa benda Jordan dan balik ke Syam. Nak duduk juga di Madinah kerana lihat keadilan orang Islam. Nah, orang kafir ni dia nak tunjukkan Islam ni tidak molek bukan dengan cara bukti, tidak ada bukti. Caranya ialah dengan mendatangkan fitnah tu saja. Kita nak mampu untuk imam surah kita, tak ada isu. Jadi kita fitnah dia. Neh. Ha, Tok Imam bahang piti sejik, Tok Imam bahang gini-gini, biar orang ramai percaya. Mudah jatuh. Faham lagi? Ha, tu panggil ghazwah fikri. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Saya nak minta lah kepada kawan saya yang sokmo, payah nak pergi kuliah agama. Kawan kita kan? Khabar molek-molek ke dia. Dia tak pakai hari ni, esok pula. Tak esok, lusa pula. Jangan berhenti berdakwah. Ad-dinun nasihat. Hidup agama ini hidup memberi nasihat. Saya selalu bergurau dengan kawan saya. Iaitu saya selalu sebut dia dan saya tentang kemaluan. Sebut kemaluan ni sebut apa? Sebut ada hajat baru boleh. Ustaz mengajar tentang basuh kucing, sebut kemaluan baru boleh. Ni duduk saja sebut kemaluan. Faham lagi? Bagi suka mencarut. Nah, bila suka mencarut, bila tua kat gigi mencarut. Faham tak? Sebab hak tua ni dia akan jadi ada flashback ulangan apa yang buduh-buduh kita buat di zaman muda. Batu waktu tua sakit tertan dah, carut lagi. Ya tak? Nah, masa kita amat masa muda. Tengok waktu tua kan gigi jalan-jalan. Tikus nitah ke jirik anak ekor kucing ke dah kejut ah umur 60-70 dah disebut subhanallah ke sebut ceruk pasal apa? Sebab zaman muda dilatih je, zaman tua untuk flashback ulang je. Faham tak ke? Ulang neh. Pasal apa? Pasal zaman muda dilatih, duduk puang kan? Dilatih lagi pada muda. Kalau kejut you tubik benda tu sepepak motor terap. Tak kira ke bukit tumbuh ke bukit apa ke. Nah, ladang pun terburuk. All tu tua. Nah, pergi jalan kedai. Dia jerit ekor kucing. Kucing bunyi. Dia tu baik benda. Allahu Akbar. Tak. Sepepak motor. Berit. Tahu tak? Padahal sebut lain tak apa. Tak mahu sebut subhanallah. Sebut kosing tak apa. Kosing. Boleh tahan. Sandal. Sampan. No. Ring dia berit kamu. Faham lagi? Dengan siap dengan tajwid yang kol-koloh bunyi habis. Nampak tak? Makhrak. Nampak tak? Neh. Ayat izhar tu bit habis. Neh. Dilatih masa mu. Masa muda. Nak? Ada kita minum air. Orang puan dalam 30-an. 32, 35 gitu lah. Orang jabat tu. Jadi dia anak kucing ke apa je naik atas kaki dia di kedai kopi. Sebelah kita tu ada orang tua, tak kenal dua orang. Orang tua dalam 70 lebih lah tua dia minum air. Jadi apa ni pun berik bunyi. Pakcik tu mana dia kata. Tersipu-sipu apa tu lari. Nak buat tak jadi nak beli kuih. Nah. Sabar dengan pakcik tu. Boleh dosa.
akhirat tu ditulis dah. Mu baca balik benda yang mu kata. Allah tamayyal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidak seorang pun manusia yang mengeluarkan perkataan melainkan sentiasa hadir malaikat yang akan mencatat ni. Eh. Maknanya jawab dah. Makan jamu untuk kecantikan dalaman dan luaran. Boleh. Tak bolehnya. Faham lagi? Ha, lebih cantik, lebih baik. Cuma kaedah tu jangan menyalahi syarak. Islam datang bukan untuk menghalang manusia daripada aktiviti. Nah, Islam datang untuk mengawal aktiviti kehidupan manusia. Bukan nak halang. Nak pergi ke laut tak boleh, nak melancong tak boleh, nak pergi bandar, ronda Islam itu. Dia mengawal. Nah, nak melancong, jangan sampai lupa semayang. Nah, nak cari makan, jangan sampai yang haram. Nah, dia mengawal saja. Jadi dia nak makan jamu untuk jadi molek luar dan dalam. Boleh. Dia termasuk dalam rawatan. Cuma jangan benda yang haram, tak boleh. Nabi kata tadawau, berobat, silakan berobat. Wala tatadawau bi haram. Jangan kamu berobat dengan kaedah yang haram, tak boleh. Ha. Suruh segar nampak badan kita jadi cantik, boleh. Apa tujuan? Ha, innamal a'malu binniyat. Niatnya supaya suami sayang, suami suka. Faham? Ha, pasal ramah, suami tak suka isteri. Sebab apa? Sebab isteri tidak pandai menjaga badan. Bila mereka cantik, hanya malam pengantin. Tahu tak? Pakai baju lawa, muka comel bersih, bau pun wangi, baju siap molek. Tak? Ingat malam pengantin itu? Tak? Ha, kita tengok semalam ini kita. Macam tikus. Nyandoi, pocong geh. Dia pakai baju kelawa, busuk kong je kelawa. Muka dah lah macam kelawa. Mana pakai baju kelawa pula. Ada pula pakai baju kelawa orang lelaki. Mu gaya jangan orang baju kelawa. Dengan keting nampak bawah gitu, teyok-teyok tu habis. Nah, dah lawa sikit. Bau apa kau? Teyok macam ke seming bau. Nah. Nah. Pakai kau seksi-seksi sikit lelaki kita ber. Nah. Untuk suami kita pakai luar pendek tau. Anak-anak tak ada, untuk suami jangan pakai luar kain kan. Suami kita yang ada pakai luar pendek. Luar pendek ada jual kedai? Jaya tengok pelambuk luar pendek tengok belang. Faham tak lagi? Pakai moci-moci, mok long, mok ngoh, mok ni, mok de, tu tau. Lagi syakat, lagi suka pok long. Halal ke haram? Halal. Nak-nak tua-tua dah tak mampu melakukan persetubuhan tu. Betul tak? Ha, jimak ni biasa 55-56 yang mari tak kot dah. Ha, kalau 70 ha. Bini 70, laki 72. Nah, ha, boleh jimak. Dah agak kecil tak tubik air dah. Nah, ha, tapi masih boleh lagi menarik perhatian suami. Jangan pangan pakai-pakai kembang gantung. Kembang gantung duduk rumah. Tadi baju dalam sepai tak pula bau. Faham tak lagi? Bodoh sepang. Ha, pakai macam orang muda. Walaupun kita umur 50, beli luar pendek. Betul tak? Untuk suami kita, kat pergi Tok Ilah balik lagi, 10-10 apa lagi, parang aja Tok Ilah balik, aku nak mandi dulu. Ha, 9.45 mandi, comel-comel, buah bunga, melor, atur, tapala. Nah, molong, 60 tadi. Betul tak? Pakai luar pendek aja. Eh, luar pendek saja pakai. So, raju, luar pendek aja. Eh, ha, potlong balik ke kita. Mati potlong. Eh, boleh harta. Eh, ni kau macam tiku muka hidup tak pun sebek kamu. Saya rak terangsang pergi belajar ustaz. Sebab cikgu di hadapan saya perempuan. Selalu saya balik rumah saya onani. Ada kerja lah muani kata. Waktu masalah tidak dikawal, cikgu pun satu hal. Bila cikgu dah pakai pakaian yang menjolok mata, mata jadi terjolok. Siapa nak kawal dia? Kita nak marah, marah di laki dia. Kerajaan kena kawal. Lepas tu kerajaan akan ditanya di hadapan Allah. Tiap-tiap apa orang yang Tuhan beri dia memerintah, Tuhan tanya dia. Nak, menjaga dah rakyatmu daripada perkara yang haram. Nah, dah benarkan pakaian seksi ni kau berat ni dalam televisyen. Betul tak? Tengoklah televisyen ni, TV habis TV. Dedah aurat dia ni. Dengan berjoget, dengan gimnastik, dengan kohok berat dah ni. Nak? Haa.
Pondang siang malam tu iklan TV. Boleh tak kita tanam pelaris di depan kedai? Suruh orang mari ke kedai kita. Tengok apa yang dia tanam. Kalau dia tanam tu pokok bunga banyak-banyak, orang pun tengok, oh lawak dah ni, banyak kok bunga. Wangi. Orang pun mari kedai tu. Tu boleh. Tak ada tanam besi ni. Dia buat Atok Omar buat alik siang tu. Masuk dengan anak kerok apa semua. Balik kambuh dia buat kepala-kepala kedai. Faham tak lagi? Ha, orang lakah, orang tengok, jadi nampak, sedap. Hukumnya haram, dosa besar. Syirik boleh jadi murtad. Bila jadi murtad, jadi kapirnya? Bila dia berjaya. Iaitu, kata Tok Omar, meletak besi ni, meletak jarum ni, kat kedai, kegi orang akan ramah mari. Masa tu, tak syirik lagi. Tak kapir lagi. Faham lagi? Bila? Bila dah orang ramah mari, dia percaya dengan Tok Omar tu. Ha, bila dia percaya, jatuh kapir. Faham lagi? Ha, jadi nak pelarih, ada cara yang dibenarkan dalam Islam. Di antara yang kita sebut dah tadi, kalau kita makan ke orang, kita potong harga. Yang kedua, hendaklah sedap. Yang ketiga, harga berpatutan. Tapi kalau mahal pun sedap, orang tak marah dah. Tahu tak? Eh? Ada orang makan, dia pun mahal. Eh, dah. Ha, dah kata dah. Eh? Ha. Bersih. Ni semua tuntutan dalam Islam. Pelarih tu bersih. Ni sudu di atas jamai, di bawah keruk. Makan, kenapa bawah sudu? Kerah. Tengoklah. Dari hidung tuan kedai. Bagi tuan. Bagi tuan. Jeng kawan tu makan. Bayar 340 ya. Nak? Ha. Kemudian jangan bising. Tu pelarih dia. Ni kedai dengan tali bising. Dam, 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 dam. Nak cakap kabur tak boleh. Macam kedai orang gila. Kalau kedai bising panggung itu, tokek dia bahlul. Faham lagi? Boleh tahu dah tokek bodoh. Nah, ha. Yang kelima, jangan membenarkan pekerja duduk di luar. Banyak kedai kerja duduk luar, duduk sembang. Kawan pekedai, pekerja, mari, pergi sembang luar kat petugas sikar. Orang nak makan, tunggu dia. Tahu tak? Ha. Tukar masuk tu, bik buang. Getodek-sodek. Nah, ha, dah. Ha. Kita habis modal RM40,000. Dia ajar bagaimana kerja, adab-adab bekerja. Dan kita kena ramah dengan pelanggan. Jangan lawang pelanggan tu. Dia di antara pelari. Jangan lawang ni. Menang pelanggan kamu. Nak? Ha. Dan cepat mengambil order. Kita banyak mampu. Mula-mula buka ya. Layan walek. Bila laku, ho, ketak halu muka tu orang kedai. Macam beruk tu orang kedai. Faham? Masa mula-mula buka, comel muka tuan kedai. Comel. Oi lah ni orang ramah dah dia. Susung lah kereta. Tengok muka tuan ni. Jai. Muka uduh-uduh. Faham? Ni tak masuklah kedai. Orang masuklah kedai tu mari lalu. Nak minum apa cik? Assalamualaikum. Saya ambil order. Boleh? Ha. Cara dia. Tak? Banyak kedai. Tunggu dah hari. Mari dengan kaki bini. Tunggu mari tanya. Tak hanya. Nampak dia. Dia cakap dia tiga orang. Kat kesya. Tak hari pun meja depan. Ada tak kedai tu? Tak lama mampu. Dia ni orang viral ni. Ni manggil. Tak nampak kok. Ni orang lep. Kena buat gitu. Tak dengar. Eh, bodoh. Tahu tak? Ada. Akhir zaman. Nak ngaga dengan bahlul. Ngaji dulu. Faham? Tanya orang pandai-pandai tu. Oh, ke kedai. Buka kedai RM100,000, RM80,000 habis barang buat. Lepas tu mampu dah kedai. Tak ngaji. Faham? Boh pelari, budak-budak pakai seksi-seksi. Hari tu kita berhenti depan SM. Tengah malam. Kata ramah orang dah ni. Pak kau dua tu. Allah orang duduk-duduk betul nak. Oh, aku budak ni. Rupa budak-budak seksi kerja. Mari ambil order kita pakai sinle. Kita oh. Kamu tengok rugi tengok. Oh, faham lagi. Pelari. Dak gi dah. Dak gi dah pasal ustaz, ada ustaz gi pula. Apakah amalan bayi bapa yang telah meninggal dunia? Banyak amalan dia. Amalan yang wajib, amalan yang sunat. Apa amalan yang wajib kita buat? Contohnya dia tidak mengerjakan haji. Ha? Kita buat haji badal. Dia meninggalkan puasa. Kita qada. Tolong ganti hak wajib dia biar dia terlepas di akhirat nanti. Nah, dia ada benda ni.
tidak membayar zakat, kita guna harta dia atau harta kita untuk menunaikan zakat itu sebagai hutang Allah. Nah, padahal Allah Ahadnya Allah, kata Nabi, hutang Allah pertama sekali kamu bayar dahulu, ataupun dengan hak-hak manusia yang lain. Ayuh, kita ada berhutang dengan kedai ucik kat rumah, betul tak? Tak tahu neh, ingat kita ada benda dah, tuan kedai kat apa nak kapur sini, ayah arwah ayah tu ada hutang kita tu 15 ayah yang diambil spinner itu 2 tim. Faham lagi. 15 yang kita wi, dok-dok lah kita wi 16. Nah. Ha, ni bayar. Dia panggil buat amalan kita selepas ayah kita mati. Faham lagi? Tu nombor setahap. Wajib-wajib tu. Kemudian yang sunat. Nah, yang tu kita selalu istighfar. Nah, istighfar. Nah. Ha. Allah sebut orang-orang yang beriman, Rabbana filana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Orang-orang beriman itu orang-orang yang selalu memohon keampunan kepada Allah terhadap diri sendiri, dan mohon kepada Allah juga ampunkan nenek moyang bapak yang telah mendahului mereka ke alam barzah. Kemudian selalulah kita menunaikan hak ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita hidup, haknya ialah kita muliakan mereka. Muliakan ibu bapa ialah dengan ziarah. Sibuk mana pun ziarah ibu bapa. Maka ziarah ketika hidup, maka begitu juga bila mati, memuliakan ibu bapa yang telah mati ialah ziarah kubur mereka. Nabi pun pesan, zurul kubur fa innaha tuzakirul akhirah. Ziarah-ziarahlah kamu akan kubur-kubur mereka itu. Soalan seterusnya, manakah lebih utama, puasa sunat dan puasa qada? Puasa qada lah. Qada kan wajib. Nah, sunat tak wajib, tak buat, tak berdosa. Qada tak qada, berdosa. Nah, sunat tak penting sangat, dia aksesori saja. Melakukan yang sunat, meninggalkan yang wajib, gila namanya. Orang itu orang gila. Tak percaya buat kan itu baik bandar esok. Nah, pakai yang sunat, jangan pakai yang wajib. Apa yang sunat? Pakai piah, sunat. Pakai serbang, sunat. Lepas tu pakai minyak wangi, sunat. Lepas tu sugi, sunat. Lepas tu pakai kain ridak, sunat. Jangan pakai baju, jangan pakai seluar. Tak tutup orang, kotak-kotak yang geribu. Memang lah, tembok lari habis orang. Sebab apa? Dia amal yang sunat, meninggalkan yang wajib. Orang panggil ki gila. Babi tengok pun babi lari. Tuan-tuan kata orang dah. Apakah jatuh rosak akidah seorang bila kata hadis Nabi kita tak boleh pakai? Baik, ada satu pimpinan yang berkata hadis Nabi kita tak boleh pakai, kita boleh pakai Quran saja. Kita kena tegur dulu. Dalam kitab-kitab akidah, ulama kata jika orang itu jahil tak tahu, maka kena tegur. Bila tegur dia masih berkeras, maka dikira sudah murtad. Keluar pada agama Islam, tidak boleh disemayangkan mayatnya bila mati, dan semelihnya jadi bangkai. Faham? Tarab tu fikum amroini, aku tinggalmu dua perkara. Lan tadilu ma tamasatu bihima abada. Selamanya tidak akan sesat kalau kamu pegang dua ini, kitab Allah wa sunnata rasulih, Quran dan hadis. Dalam Quran pula kata wa ma ataakum rasul fakhuzuh, yang Nabi bawa datang kepada kamu, kamu kena pegang tu. Iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tolak hadis sebenarnya tolak Quran. Dan orang-orang Arab dipanggil golongan yang nak pakai Quran saja, Quraniyun dia panggil. Golongan Quraniyun, mazhab Quraniyun. Mazhab Quraniyun kafir dengan sebulat suara seluruh ulama di tanah Arab. Ulama Jordan sudah fatwa, Syekh Ali Jumaah sudah fatwa, Syekh Atiyah Sokol lama dah fatwa, ulama Yaman, ulama Saudi semua berfatwa. Quraniyun ialah golongan nak pakai Quran saja, tak mau pakai hadis, keluar daripada agama Islam, jadi kafir, kekal dalam neraka dulu, kini dan selamanya. Neh. Soalan yang keempat sebelum akhir. Macam mana nak hilangkan fikir bukan-bukan dalam semayang? Syekh Atiyah Sokol, bekas Rais Lajnah Fatwa Mufti Universiti Al-Azhar, telah ditanya soalan yang sama. Beliau menjawab, boleh kita membaca isti'azah sebelum takbir? A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Niat minta berlindung dari gangguan syaitan iblis. Kemudian membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kemudian barulah kita bertakbir.
faham lagi untuk orang yang niat untuk menolak gangguan syaitan. Ya. Ha. Sebab dalam zaman Nabi lagi syaitan dia akan datang goda orang yang semayang. Orang yang tak semayang digoda juga supaya tidak semayang. Orang yang semayang supaya lalai. Dalam kitab Muwatta Imam Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza azzanal muazzinu fa adbara syaitan summa aqbalat wa idza uqimat adbara summa summa aqbalat." Bila dilaungkan azan oleh Tok Bilal, Nabi kata maka akan larilah syaitan. Bila sudah habis dah di azan, datang balik syaitan. Ha lagi. Bila di iqamat, lari pula syaitan. Kemudian datang balik dan mengganggu kepada orang sembahyang. Dia kata, qala syaitan li musalli, ya fulan, uzkur kaza wa kaza. Ha? Wahai si fulan, ndaklah kamu ingat benda ni, benda ni, benda ni. Hatta yang si hal salah arba'ah am salasa. Nabi kata siapa orang sembahyang itu jadi tak ingat ah sembahyang 3 ke 4 dia kata. Nah, jadi 1500 tahun. Gangguan lagu ni. Faham? Ha. Dia ni syaitan yang memberi waswas. Faham lagi? Ha. Batu kalau orang yang jenis payah gini, ndaklah kita biar usolli tu biar kuat. Nah, belum sembahyang maghrib sahaja aku sembahyang fardu maghrib kata gitu. Allahu akbar. Barulah syaitan nak cocok lagi tak dan. Ni kita Allah. Syaitan niat ngene ni niat alek. Astagfirullahalazim. Patu usolli tu kata Dr. Wahbah Zuhaili, nak liya'inal lisan al qalba supaya lidah tadi membantu hati. Orang waswas lebih-lebih lagi. Hukum main nombor ekor dan duit tu beli barang alat ganti kereta dosa atau tidak? Haram jawabnya, kerana itu adalah pekerjaan syaitan dan dia adalah umat yang melakukan pekerjaan syaitan. Dosanya sekali ia tikam walaupun tak kena, senombor dia ambil seumur hidup, dosa besar dan automatik menjadi fasik, tidak layak menjadi wali nikah. Sekali ia main nombor ekor. Haa, kita judi makin banyak di negara kita. Pasal apa? Pasal negara kita Islam yang progresif, yang diterima oleh masyarakat barat dan timur. Barang yang itu bahaya. Patutnya dihentikanlah judi-judi. Nah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah sendiri kata judi arak itu adalah qata dari kerja syaitan. Fajitan ibu, wajib kamu berhenti. Nah. Dan kalau makan haram pula, makan haram tak terima segala amal ibadat. Makan ni bukan makna makan kok mulut, ambil manfaat. Faham? Kita odok. Tidak akan siap beli baju. Tidak akan siap beli baju ni seluar. Pergi kehe pula kat tu. Faham? Dia pandai-pandai jadi patua. Dia odok dah jadi mufti pula. Walau beli baju, beli skru, beli apa pun, dia panggil ambil manfaat. Haram. Faham lagi? Dosa kena laknat. Pakai baju alih awal. Nabi kata manis darah sahabat biar syarati darahima dirhamun min hamin haram lam tukbal salatu ma'adama alaihi. Barang siapa yang beli sehelai pakaian dengan harga RM10, RM1 saja dari duit yang haram, maka tidak diterima semayangnya itu selama dia memakai pakaian itu. Neh, barang najis sikit pun jeng, tak usah kata banyak. Tahu tak? Orang ni segema barang nama ekor balik awal. Neh, barang najis sikit pun jeng. Dalih, dalih sepriuk bubur nasi air dan kita campur dengan sesudu tai ayam muna hak baru berok. Kita kucap. Siapa nak makan? Haram tak? Haram. Tu baru sesudu dengan sepriuk nasi air. Dah kalau sepriuk tai ayam muna dan sesudu nasi kucap. Faham lagi? Tapi lah ni orang faham lah. Sebab tu orang nak jadi pemimpin. Sebab apa nak jadi pemimpin, nak jadi kerajaan? Nak faham itu? Nak faham projek? Nak kayakan diri? Betul tak? Takut nak kata betul. Betul tak? Betul. Oh. Apa dah? Biar naik lori ramai-ramai. Mu takut mati kau. Betul tak? Jangan takut. Siapa takut makhluk? Syirik. Boleh tak kita cinta dengan bini orang? Tak boleh bini orang. Kalau orang suruh berlakon, ustaz nak tak? Tengok lah, lakonan cerita benda. Ha. Cerita yang dakwah, boleh kan? Nak? Ha. Cerita dengan orang-orang, bodoh.
Kenapa ustaz saya tengok muda sama? Memang jangan-jangan orang Tuhan buat seorang. Mana buat orang itu? Oh gitu tanya kok. Sakit tanya. I love you ustaz. Daripada muslimat. Oh, muslimat mana pulak ni? Ada cang ni. Baik, kertas yang terakhir eh. Kertas terakhir. Ada 46 soalan. Tak apa perut malam ni. Padang muka siapa suruh mari. Tayat akhir adakah perlu baca ikut tajuk yang betul? Ada yang kabar tidak perlu sebab bacaan tayat bukan ayat dalam Quran. Jawabnya berlaku pandangan yang berbeza. Begitulah kira-kiranya. Cuma hendaklah kita raikan baca, apa ni, hukum yang yang wajib daripada menjaga daripada kesalahan dipanggil lahan jali saja. Maksudnya tidaklah perlu kita baca sebagaimana kita membaca Quran. Nah. Kita baca dengan menjaga daripada lahan jali. Maksudnya kita baca tahiyat ni, dua kesalahan jangan kita buat. Yang pertama tukar baris, yang kedua tukar huruf. Neh, mana kita meninggalkan dengung sah. Neh, boleh meninggalkan dengung. Neh, contoh dalam Quran wajib dengung. Neh, Muhammad. Nah, tapi dalam tahiyat diboleh Muhammad. Tapi jangan tukar huruf dan tukar baris. Neh. At-tahiyyah jangan baca dengan at-tahiyyah dengan he. Kerana at-tahiyyah baca dengan ha maknanya kehormatan. At-tahi dengan he maknanya nas makanan yang kita bawa untuk sebagai bekal. Nah, nampak tak? At-tahiyyah bawa bekal nasi goreng untuk Allah. Balik awal. Nah. Sah dak solat jika kita dak baca tahiyat akhir bersama imam dalam keadaan kita menjadi makmum masbuk? Kalau dak baca boleh dak rakaat itu? Kalau rakaat itu kalau kita memang tidak membaca tahiyat cuma kita meraikan imam, hukumnya sunat kita baca. Tapi jika kita tidak membaca maka tidaklah makruh. Soalan seterusnya. Ambil wuduk telanjang, apakah hukumnya? Haram wuduk telanjang di surau. Nah. Lagi habis tu imam tak bilang. Lagi. Mari ni ambil luar tu telanjang bulat. Akan piuh saja. Jeng. Dah dalam bilik yang tertutup. Makruh. Itu pandangan yang lebih baik. Walaupun ada yang mengatakan haram. Tapi itu pandangan saja. Neh. Neh. Makruh lah. Sebab tidak perlu pun kita telanjang ambil wuduk. Kita mandi telanjang. Perlu. Pasal kita nak basuh semua tu badan. Adapun wuduk kita bukan nak basuh sekalian badan. Wuduk basuh kemaluan. Ada basuh kemaluan. Basuh yang ribet ada. Tiga kali cucuk angry bird. Ada. Maka kita pakailah sahak kain tuala pula. Betul tak? Jadi lepas mandi, pakai kain tuala. Lak, pakai kain tuala dan ambil wudu. Kan comel. Dan yang ketiga, kerana buruk benar kalau rupa kita tengok dalam cermin. Nah, jadi kita ambil wudu. Duk, nunduk koma. Telanjang bulat je tengok cermin belakang. Jeng belakang. Nampak tak? Nah. Lepas semayang saya tengok ada titik cat aluh di tangan saya. Sah tak semayang saya? Kalau nampak pada semua orang, hukumnya tidak sah kena semayang mula dengan wuduk yang baru. Tapi kalau kena tengok, kena perhati betul. Orang yang mata biasa tak nampak, mata yang tajam benar baru nampak, maka hukumnya dimaaf. Hukum bagi orang bekerja masuk pukul 8 tapi dia mari pukul 8.30. Boleh atau tidak? Jawabnya bergantung kepada tempat itu. Kalau tempat itu hak kerajaan, hak orang ramai, hukumnya tak boleh. Kerana kita sudah ada perjanjian dengan jawatan. Tapi kalau jabat itu otoki kita, boleh. Nah. Semayang atas kursi bagi orang sakit. Dia mampu kian dan rokok dengan sempurna. Tapi dia tak boleh. Dia duduk antara dua sujud dengan sempurna. Tapi tak boleh duduk antara dua sujud dengan sempurna. Mana lebih afdal? Semayang duduk atas kursi atau semayang yang diduduk selepok? Baik. Dia ni boleh kiam. Cuma dia tak boleh turun duduk antara dua sujud. Dia tak boleh. Maka wajib semayang kiam. Dan dia hendaklah duduk antara sujud di atas kerusi. Yang banyak tak betulnya dia tak boleh, dia boleh kiam, dia hanya tak boleh duduk antara dua sujud. Dia pergi semayang duduk atas kerusi tidak sah. Kerana terang-terang Nabi kata solli qa'iman, semayang kena berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tak boleh berdiri. Nampak? Fa illam tastati', itu dalam kitab syarah hadis adamu istita'ah lil qiyam, tidak ada kemampuan untuk berdiri. Bukan hak lain. Diri tak boleh. Baru boleh duduk. Boleh berdiri. Tak boleh duduk. Apa pun tinggal berdiri.
Yang boleh buat kita pergi tinggal, tak sah. Yang boleh kita tinggal tak buat, yang kita tak boleh buat. Faham lagi? Mana? Tak boleh berdiri. Maka baru boleh sembahyang, duduk. Tak boleh sujud, baru boleh sujud, isyarat. Tak boleh nak rokok dah, maka tunduk sedikit, sudah memadai. Al-Maisur la yaskutu bil maksur. Ngaji kaedah. Faham tak usul fiqh? Yang mudah, yang mampu buat, tidak sekali-kali digugurkan. Digugurkan. Sekalipun ada sesuatu yang kita tak mampu buat. Mung tak mampu duduk antara dua sujud, maka tiada gugur qiyam. Faham tak? Dalam kampung ada main judi, ada benda maksiat, ada guana ni, orang kampung nak minta pertolongan pada Allah dan tidak melarang, biar begitu saja. Jawabnya tak boleh. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Orang kampung kena guna kuasa yang kita ada. Pertama, report kepada pihak berkuasa. Kuasa tak boleh diharap memang membiarkan benda lagu ni, maka kita bertindak. Bertindak mana? Biyadih, dengan kuasa. Kalau kita marah dengan tangan, dengan kita nak guna kuasa, ia tembok kita, maka dalam hati je lah. Sebab kalau takat main judi lah kampung itu, orang surah padang tau. Betul tak? Orang surah dengan Tok Imam, dengan Tok Siok, dengan Tok Bilang, dengan ketua kampung, MPKK. Faham lagi? Dengan orang 5-6 orang, lagi yang lain, 2-3 belah orang, pergi kat orang judi. Orang tak lawan tau. Betul tak? Orang berhenti judi. Yang kita tak boleh nak ubah, hak dulu, hak dalam negara tu, hak tu kerajaan kena berhentikan judi. Tapi dah kerajaan sayang ke judi juga, pasal dia tokai judi juga. Faham tak ke? Tu kita nak buat tu. Hak getih Highland tu. 6 bilion tu, bilion-bilion beri keuntungan segi cukai pada kerajaan. Tempat paling banyak turun laknat atas buka bumi Malaysia. Getih Highland, pak judi, minum arak, perempuan, zina, penuh atas tu. Kita nak ubah mana? Orang surah Bukit Tumbuh nak pergi situ. Gatik depan tu, ramai-ramai. Dia ada apa? Kut kita berigat tu. Tapi hak dalam kampung, kita mampu ke tak? Mampu. Faham? Jika orang tanya sebab apa saya tak semayang, saya jawab, tak sampai seru lagi. Gunakah itu? Tak? Memang. Tak sampai seru apa? Jawabnya nak mempersalahkan seru. Siapa yang seru? Siapa nak seru mu lagi? Tu orang khabar dah kan semayang dah. Seru tu. Mu tahu tak lagi semayang tu wajib? Tahu lah. Itulah seru. Dah seru benda mu nak eh. Boleh tak korek hidung tengah semayang? Boleh? Tak batas semayang. Yang batas, yang korek, mesti makan di hidung. Faham lagi? Cuma perbuatan itu dikira lalai. Lalai. Kita semayang, akimi solat tak li zikri. Dirikan semayang untuk ingat aku. Mu korek di hidung. Semasa rebah lembu nak semayang, kaki lembu patah. Sah dah ibadat korban itu, sebab lembu itu tidak sempurna. Kalau rebah dah, ada ulama memaafkan. Kalau waktu turun daripada pagar, waktu turun daripada bank, nak pergi tempat semelih, patah dan tak boleh jalan, bila nak semelih, lambat lagi semelih, maka hukumnya dia akan makan sedikit, hukumnya tak sah korban. Hukum semayang laju macam jet, sah, syaratnya cukup syarat dan rukun. Lambatnya semayang, semayang garis 11 jam, tak sah, jika tidak ikut syarat dan rukun. Jadi laju ke perlahan tidak ada masalah, dikait cukup taklah rukun dan syarat. Di antara syarat rukunnya ialah membaca baca. Membaca habis tak betul? Dok habis yang laju sangat? Tak sah. Semayang dok laju tapi baca separuh betul? Tak sah juga. Jadi kena jaga rukun. Yang kedua syarat. Antara syarat yang menyebabkan semayang laju tu tidak tu ialah tamakninah. Faham tak? Seorang laki-laki dia semayang, dia tinggal tamakninah. Dia rokok gini. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia letak, dia pun angkat. Nabi kata, salli. Nampak? Fa'innaka lam tu salli. Semayang semula, but kamu belum lagi semayang. Padahal ni semayang dah. Tinggal tamak ninah. Kalau dalam video YouTube tu balik awal. Terawih 23 rakaat dengan witir 7 minit. Kita 7 minit 2 rakaat terawih. Betul tak? Dia 7 minit
23 ka. Assalamualaikum. Tu kan semayang tu gila babi ni. Apakah hukum ayah yang bawa budak yang tidak akil balik semayang di sah depan bersamanya? Adakah sah itu sempurna? Jawabnya, yang paling sempurna ialah imam di depan orang dewasa laki-laki, di belakang imam, kanak-kanak belum balik di belakang laki-laki, dan perempuan di belakang kanak-kanak. Jika masuk kanak-kanak ke depan sah orang tua, tidak membatalkan sah, tidak merosakkan fadilat jemaah, tetapi aturan sahnya tidak sempurna. Ini yang kena faham baik. Ini masuk budak, ada sah, ada sah, ada budak cek sekarang. Degak sangat dah. So mengaji dua ni dah so. Aturan yang asal dengan yang terbaik ialah yang Nabi ajar. Ya. Biarlah orang dewasa semua, belakangnya kanak-kanak. Tiba-tiba jika orang dewasa sudah habis masuk, datang kanak-kanak pula pergi masuk, tak ada masalah. Ha, siapa suruh orang tua mari lambat? Kanak-kanak masuk dulu. Ni mari nak marah kanak-kanak. Mu mari lewat. Orang duk komak gulung kau tahu. Faham lagi? Ha, jadi tak salah kanak-kanak dan tidak membatalkan sah. Cuma di segi aturan sebelum sembahyang, kita letak kanak-kanak di belakang. Wallahu a'lam. Mohon maaf kerana ambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah pertemukan kita pada kali yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfaatna bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.